الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i setelah cuti hampir sebulan. Empat kali kelas eh? Tak ada. Sampai ada orang tanya kenapa dah tak upload kat YouTube. Sebenarnya ustaz yang tak ada. Okey, pelajarnya ada. Tapi apa keadaan sekalipun, insyaAllah kita akan teruskan. Dan macam saya terangkan hari itu, kita tidak membincangkan berkaitan perbahasan tentang kalimah-kalimah ni, percanggahan. Kita takkan bincangkan mendalam tentang perkara tersebut. Tak bincang sangat berkenaan dengan tata bahasa Arab. Bahkan tajuk yang kita akan bincangkan direct to the point berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala daripada ayat ataupun atau apa yang diturunkan dan didatangkan dalam surah-surah berkenaan. Jadi dalam surah Fatihah ini, kita dah ambil berkenaan dengan nama surah Fatihah. Kemudian sebelum tu kita dah ambil isti'adzah kemudian kita ambil basmalah atau kedudukan yang dalam Quran. Kemudian Al-Fatihah itu sendiri kita dah bincangkan berkenaan dengan nama dia. Nama surah Al-Fatihah, kita kata nama surah Al-Fatihah berdasarkan pada apa yang didatangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada 7 nama, itu Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kemudian Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Suratul Salah dengan surah Ar-Ruqyah. Ruqyah. Jadi 7 nama bagi suratul Fatihah yang kita dah bincangkan. Kemudian kita bincangkan juga berkenaan dengan kelebihan dia. Apa kelebihan suratul Fatihah? Kemudian Mekah atau Madani atau Maki dia. Kemudian bilangan ayat dia. Kemudian kita bincangkan hari itu berkenaan dengan tajuk-tajuk yang ada dalam suratul Fatihah. Apakah tajuk yang dibincangkan? Macam saya terangkan hari itu paling mudah bila sebagai contoh, bila kita sebut surah Al-Ikhlas contohnya, tajuk dia adalah Allah semata-mata. Mana Allah tu siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kita baca sampai habis, tajuk dia daripada hujung sampai habis adalah Allah. Adapun dalam surah Al-Fatihah kita bincangkan hari itu berdasar kepada apa tajuk yang kita perbahaskan, dia ada 7 tajuk dan 7 tajuk tu sebenarnya merangkumi kepada keseluruhan tajuk-tajuk Al-Quran. Mana perbincangan Al-Quran berkenaan Allah Taala tauhid. Kita mulakan dengan dengan Al-Fatihah itu Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dah bincangkan di situ berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rubiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan kita baca ayat berikutnya, itu dia menyebut Malik Yawmiddin, memberi isyarat kepada tajuk akhirat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana iyyaka na'budu menunjukkan kepada kita berkenaan dengan tajuk masalah pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka nasta'in, pada Allah Taala kita tempat pergantungan. Mana kita tak boleh dapat untuk melaksanakan sebarang pekerjaan melainkan dengan izin Allah Taala. Maksudnya kalau kita dapat buat ibadat pun taufik daripada Allah Taala. So kemudian kita minta siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan lurus tadi? Kita kata syariat seluruhnya. Bila dibincangkan berkenaan dengan jalan kita dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik daripada apa yang Adam alaihissalam sampai Muhammad ceritakan sallallahu alaihi wasallam ceritakan, maka semua itu adalah siratul mustaqim. Dan jalan yang lurus tadi adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka. So anytime kita baca dalam Quran berkenaan dengan orang-orang yang soleh atau para anbiya atau orang-orang yang diberikan apa nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang tersebut alladzina an'amta alaihim. Dan bila kita baca berkenaan dengan dalam Quran Karim berkenaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Taala, yang tahu kebenaran tapi melawan kebenaran, ataupun orang yang tak jumpa kebenaran langsung, itu dhalin, orang sesat. So kalau kita baca sebenarnya apa-apa dalam bahagian Al-Quran Karim, di situ kita perhatikan sebenarnya balik kepada apa yang diisyaratkan oleh suratul Fatihah. Sebab kenapa surah Al-Fatihah ini dikatakan surah yang paling agung dalam Quran. Bahkan digelar dalam ayat yang kita bincangkan itu yang terakhir kita baca dan surah Al-Hijr 87, Allah Taala nyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathaniya wal Qur'anal azim, demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah berikan engkau 7 yang berulang-ulang dan juga Quran yang agung. Dan Nabi clarify dalam hadis sahih Muslim yang kita bincangkan dahulu, Nabi kata surah Fatihah itulah 7 yang berulang dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Walaupun surah tu ayat dia 7, tapi Nabi sebut Quran yang agung. Sebab apa? Sebab dalam surah Fatihah tadi seolah macam ringkasan kepada keseluruhan Al-Quran Karim. Faham? Baik.
Hari ini kita akan sambung kepada tajuk bahagian ke-6, itu paksi suratul Fatihah. Kalau kita sebut benda ni, kalau ikut dalam style filem lah, kita punya genre ke, bukan gender, macam horror, action, sebut macam sebut genre. Ha, aku payah nak sebut. Ikut ejaan saya nampak bacaan macam tu. Okey, jadi dia mana spesifikasi apakah perbincangan dalam tu. So jadi bila kita bincang tentang tajuk, mungkin kita boleh berubah. Contoh macam kita kata dalam suratul Ikhlas sendiri pun, walaupun tentang Allah Taala, dan tu ada cerita berkenaan dengan Allah Taala tempat pergantungan. Dia tidak ada anak, tidak beranak, tidak diperanakkan. Mana tajuk tu kita boleh keluar satu persatu. Tapi keseluruhan surah tadi tentang Allah. Sekarang ni surah Al-Fatihah macam mana pula? Apakah perbincangan asal dia? Tentang apakah yang ditujukan kepada kita? Baik. Berkata pengarang-pengarang buku kita. Saya sebut banyak sebab memang buku kita ni dikarang oleh ramai orang. Bukan seorang . Oleh ramai orang, bukannya seorang. Bahkan sekumpulan pensyarah daripada Universiti Syarikah di Emirates. Baik. Boleh dikatakan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai satu paksi. Iaitu penjelasan cara pengabdian diri kepada Allah Ta'ala sahaja. Boleh dikatakan ada satu je tajuk dekat situ. Itu apa? Cara untuk manusia ni, penjelasan cara untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kalau kita perhatikan balik surah Al-Fatihah ni, dia start dengan apa? Puji Allah Taala, sanjung Allah Taala, agungkan Allah Taala. Kemudian bila seorang manusia tu melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sedang menzahirkan dia serah diri dia pada Allah Taala. Maksudnya seorang manusia bila dia mengabdikan diri Allah Taala, bukan hanya setakat obligation sembah, tak. Tapi dia kena tunjukkan bahawa dia serah diri. Kalau dia agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kita puji Allah Taala, tapi dia tak serah diri kepada Allah Taala, tak boleh. Mana sebelum dia nak minta apa-apa, dia kena ada dua perkara ni. Apa? Agungkan Allah Taala, sanjung dia, besarkan dia, kemudian serah diri. Penyerahan diri yang kadang-kadang ada manusia ni, kadang kita lihat dari segi masalah obligation, kepatuhan, sujud, tunduk, patuh, ya. Tapi kadang-kadang dia tak serah diri dia kepada Allah Ta'ala. Arti kata lain, kadang-kadang dia rasa macam masih lagi dalam kemampuan dia. Masih dalam kemampuan dia untuk mengubah perkara tersebut. Dia lupa berkenaan dengan taufik Allah Ta'ala lah yang membantu dia untuk mengubah apa-apa. Mana kalau kehidupan dia rasa macam kurang luas. Okay. Mana sebenarnya benda itu taufik Allah SWT juga. Mana Allah Ta'ala yang tempatkan dia untuk lahir dan keluarga mana. Kan, bapak dia kalau lahir anak agung ke anak sultan ke, bukan dia minta, tapi dapat lahir keluarga berkenaan. Ada kadang-kadang lahir anak petani, bukan dia minta juga. So semua aturan Allah Ta'ala tadi sebenarnya taufik dia. So kadang nak mengubah keadaan tersebut pun masih lagi kepada Allah Ta'ala juga. Jadi kalau manusia tu sedar benda ni, dan di situ akan timbul masalah pemakbulan. Tetapi kalau orang tu tak faham benda ni, maksudnya dia hanya yalah worship Allah Ta'ala, tapi dalam masa tak serah diri kepada Allah Ta'ala, ada masalah. Dia takkan sampai kepada hakikat sebenar kehendak Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala bukan perlu untuk disembah. Dia tak perlu untuk diagungkan. Pasal dia maha kaya, maha terpuji. Kalau kita tak sembah Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala masih lagi tetap berkuasa dan juga maha kaya. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Fatir. Surah Fatir ayat ke-15-16, Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua ni fakir kepada Allah Ta'ala. Harap pada Allah, perlu pada Allah Ta'ala. Mana maksudnya, anything concerning kehidupan kita, memang kita kena pakai benda yang Allah Ta'ala berikan. Baju yang kita pakai, cermin yang kita gunakan, semua benda datang daripada mineral, datang daripada logam, datang daripada benda yang Allah Ta'ala timbulkan di muka bumi ini. Maksudnya, dia kata lain, memang tak ada benda kita boleh lari. Nak bernafas oksigen Allah Ta'ala, nak minum air Allah Ta'ala jadikan. Tak ada benda kita kata kita tak perlu. Kaya mana sekalipun kita ni, masih perlu kepada pemberian Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala, Wallahu, Allah Ta'ala, Huwal Ghaniyul Hamid, dia maha kaya lagi maha terpuji. Meaning that, dia tak perlu pada kita. Dan dia zahirkan lepas tu, dalam ayat yang ke-16, Iyasha', kalau dia nak, Yudhihibukum, dia binasakan kamu semua. Kalau dia nak, dia binasakan kita semua. Yang kita sekarang ni, apa, bangga kononnya kita ni khalifah dan sebagainya. Kita ni lah adalah orang yang mentadbir alam. Kita lah makhluk yang telah muliakan. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala kata, Yudhihibukum, dia binasakan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia datangkan makhluk baru. Mana dia akan replace kita tanpa sebarang masalah. Yang kita perasan. Dengan kita ni perasan lebih. Kan, dapat benda lebih sikit, kita rasa macam, akulah ni, inilah kita lah. Tak boleh. Kerana itu kita kata dalam masalah taufik Allah Ta'ala tu, kita kena faham.
Kerana kita ni duduk sebagai seorang, apa, lahirnya sebagai seorang manusia. Kita ni ada terpilih daripada jutaan. Mana kalau sperma bapak kita ni ada 500 juta, kita satu dari 500 juta. One in 500 million terpilih kita untuk jadi hidup. Yang lain lagi 499 lagi yang keluar, yang tak dapat disenyawa kan, tu habis macam tu je. Mana kita yang terpilih untuk jadi manusia. Maka bukan pilihan kita. Maksud dia Allah taufik kan, sel badan kita jadi betul. Nak terbelah, nak jadi sel mata duduk mana, sel hidung duduk mana, panjang hidung ada ke tidak, kemek sangat ke tak kemek sangat, sepet mata ke, semua sekali tepat. Tak ada sebarang kesilapan. Maksud dia, dia alurkan semua sekali, dia alirkan semua sekali pada ketempatnya. Kita saja yang perasan benda tu, kita-kita. Yang kadang-kadang kita dapat tempat kerana apa kita punya kita punya status. Anak siapa? Ataupun pangkat kita, kerana pelajaran kita pun kita rasa kita juga. Sedangkan Allah Ta'ala berikan segala-galanya. So kadang konsep ni maksudnya memang Allah Ta'ala kata kalau dia nak dia binasakan kita. Pasal alam ni kalau kita tak ada pun tetap berjalan. Pasal Adam alaihissalam datang ke dunia, alam dah siap. Adam alaihissalam turun ke dunia, bumi dah siap. Bukannya perlu nak tambah, tak ada, siap dah. Ready. So kita datang ni cuma apa? Menumpang je. Jadi fikir-fikir balik. Jadi di situ yang kita kata kenapa bila seorang tu nak berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, maka dia perlu untuk apa? Untuk menyerah diri kepada Allah Ta'ala dahulu. Lepas puji Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala, kena serah diri. Faham bahawa kita ni amat lemah, perlu kepada bantuan dia. Then only doa tu kita mulakan. Jadi di situ kita kata lihat bagaimana dalam dalam surah Al-Fatihah ini diajarkan kita penjelasan cara pengambilan diri Ta'ala sahaja, tidak kepada yang lain. Itu satu konsep yang kita faham secara keseluruhan surah tadi, betul? Okay. Sebagaimana boleh juga dikatakan, tapi dalam masa sama boleh juga dikatakan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai beberapa paksi. Ada beberapa tajuk dalamnya atau genre yang berasingan. Itu paksi-paksi berkisar di atasnya Al-Quran Karim seluruhnya. Dengan makiyah, dengan surah-surah makiyah dan madaniyah. Maksudnya surah-surah makiyah dan bentuk pembinaan berkenaan akidah. Pembinaan berkenaan dengan mengenal Allah SWT. Pembinaan berkenaan dengan akhirat. Satu poin. Dan surah-surah madaniyah yang berkaitan tajuk syariat, iaitu jalan hidup kita, peraturan Allah Ta'ala letakkan, ataupun musuh-musuh Islam. Ini dibahaskan dalam surah-surah madaniyah. So, jadi kalau kita perhatikan surah Fatihah, dia sentuh dua-dua sekali. Bukan satu saja, dua-dua bahagian dia sentuh. Barangkali isyarat Ibn Mas'ud adalah kepada aspek yang terakhir ini. Mungkin kalau kita kata pandang pada dua arah, mungkin Ibn Mas'ud sebenarnya dia faham sahabat Nabi ni, yang salah seorang guru Al-Quran. Yang ketika Nabi hidup, yang dijadikan guru untuk mengajarkan Al-Quran adalah Ibn Mas'ud. Dia ada beberapa orang lah, contoh macam apa, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Huzaifah bin Yaman. Kemudian apa, Abdul Rahman bin Auf. Kemudian ada yang lain, contoh macam apa, Zaid bin Thabit. Kemudian juga Ibn Mas'ud, antara yang mengajarkan Al-Quran ketika Nabi masih hidup, yang Nabi lantik untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ada pendapat di mana dia ada mushaf sendiri dan dia tidak menulis dalam mushaf dia Fatihah surah pertama. Maka tak tulis dalam tu. Baik, dia kata apa? Barangkali isyarat Ibn Mas'ud adalah kepada aspek terakhir ini. Maksudnya Ibn Mas'ud sebenarnya dia faham ikut yang nombor dua. Itu apa? Fatihah ini merangkumi seluruh Al-Quran. Telah mengeluarkan Abd bin Humaid daripada Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, dahulunya Abdullah bin Mas'ud tidak menulis Fatihatul Kitab dalam mushaf. Ini mushaf dia ada, dia tak tulis Fatihah dalam mushaf dia. Dan beliau berkata, Ibn Mas'ud berkata, jika aku menulisnya, kalau aku kena tulis Al-Fatihah dalam mushaf aku ni, pasti aku menulisnya pada awal setiap surah. Every surah aku kena letak Fatihah, kemudian surah. Fatihah, kemudian surah. Macam Al-Baqarah, Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Al-Fatihah kemudian Al-Imran. Al-Fatihah kemudian Al-Nisa. Dia letak macam tu. Okay. Mana maksud dia akan letakkan. Seolah-olah, beliau melihat bahawa setiap surah memperincikan satu sudut atau satu paksi dari yang dirangkumi oleh Al-Fatihah. Satu sudut. Mana bila baca Fatihah, seolah kita baca pula surah berikutnya menerangkan apa dalam suratul Fatihah. Mana menerangkan. Contoh bila kita baca surah Al-Ikhlas. Kan, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seolah-olah kita sedang membaca menjelaskan tentang Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siapa? So baca surah tadi menjelaskan. Bila kita kata baca Maliki Yawmiddin, kita baca Maliki Yawmiddin, pemilik hari pembalasan. Apa hari pembalasan tadi? So bacalah surah Al-Qari'ah,
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Atau bacalah surah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia menjelaskan balik kepada apa? Yaumiddin, hari pembalasan tu apa? Nampak? So secara konteks ni mana ini yang Ibn Mas'ud faham. Jadi dia seolah-olah macam dia kata kalau aku perlu tulis surah Fatihah, aku tulis di awal setiap surah. Setiap surah aku tulis Fatihah, kemudian aku tulis surah yang berikutnya. Mana seolah macam surah Fatihah tadi asas, kemudian yang datang selepasnya adalah penjelasan. Syarah atau penjelasan bagi apa dalam suratul Fatihah. Seolah-olah beliau melihat bahawa setiap surah memperincikan satu sudut atau satu paksi daripada yang dikemukakan oleh surah Fatihah. Ini adalah apa yang kita lafazkan terhadap topik-topik topik tajuk-tajuk surah Al-Fatihah. Dalam pembincangan kita yang nombor 6 hari itu, nombor 5 hari itu, kita kata tajuk-tajuk surah Al-Fatihah, itulah yang kita sedang bincangkan, telah bincangkan. Dan akan datang penjelasannya dalam apa yang berikut. Kita akan terangkan sekejap lagi apa yang berikut berkenaan dengan apakah meaning yang terlibat kat situ. Telah memperincikan Muhammad bin Jazzi Al-Kalbi perkara itu, dan beliau seolah-olah menjelaskan kata-kata Ibn Mas'ud dengan perkataannya dinamakan Ummul Quran. Ini kata-kata salah seorang ulama ulum Quran dinamakan Ummul Quran. Quran tu ibu Al-Quran. Al-Fatihah tu ibu Al-Quran. Ibu Al-Quran kerana ia menghimpunkan makna-makna Al-Quran seluruhnya. Dan kalau tidak macam kita tahu Ummul Kitab, kenapa baca Ummul Kitab? So, nama dia nama Ummul Kitab kerana dia menghimpunkan seluruh makna-makna Al-Quran. Seolah-olah ia adalah naskah ringkasan. Seolah-olah surah Fatihah itu adalah naskah ringkasan. Dan seolah-olah Al-Quran seluruhnya sesudah surah Fatihah tadi adalah perincian untuk surah Fatihah. Seolah-olah macam tu. Walaupun tidak dinyatakan oleh Nabi SAW, tapi gelaran dia sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, memberikan pengertian macam tu. Dan bahkan bila kita tengok memang setiap ayat dalam surah Fatihah, 7 ayat atau 6 ayat selepas bismillah basmalah, semua tadi balik kepada tajuk yang kita sebutkan hari itu. Itu adalah kerana ia menghimpunkan. Kenapa dikatakan macam itu? Kerana ia menghimpunkan pertama ketuhanan. Ni dia sebut balik apa yang dikatakan Muhammad bin Kalbi bin Jazzi Al-Kalbi yang mana kita dah bincangkan benda ni dalam tajuk-tajuk suratul Fatihah. Tapi disebut di sini, diulang balik kata-kata salah seorang ahli tafsir. Dia kata itu adalah kerana ia menghimpunkan satu ketuhanan. Di mana? Di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia menghimpunkan segala apa tentang ketuhanan. Dan kita terangkan hari itu dalam tajuk-tajuk suratul Fatihah bahawa dia membincangkan semua aspek berkenaan dengan ketuhanan. Mentajuk uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat semua ada kat situ. Bahkan bila kita sebut alhamdulillah Allah hanya dia yang layak disembah. Jadi mana penyembahan hanya Allah Taala. Di situ uluhiyah Allah Taala. Kemudian apabila sebut rabbil alamin, pentadbir sekalian alam. So dia mentadbir segala-galanya. Rabbil alamin, pentadbir segala-galanya. Mana segala apa yang di dalam dunia ini, perjalanan pergerakan dan sebagainya, kejadian penciptaan, semua di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Taala. Dan disebut Malik Ar-Rahmanir Rahim, kita sebut asma wa sifat. Dan saya terangkan hari itu, memang Allah Subhanahu Taala benarkan atau berikan Rahim itu dipakai oleh hatta Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri digelarkan dengan Rahim. Tetapi Rahman tak. Tak ada makhluk Allah Ta'ala di dunia ni yang diberikan gelaran Rahman. Rahim, yes. Contoh dalam surah At-Taubah. Ayat tu, ayat yang orang Melayu pakai pengasih tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surah apa? Surah Taubah. Ayat apa? Tak tahu, tak ingat. Yelah, tak amal kot. Okey, bagus. Orang sini tak amalkan. Okay, pasal dia dulu ada, saya ingat, satu kumpulan macam orang ikut arkam dan sebagainya. Dia ingatkan ayat itu sebagai ayat pengasih. Ayat itu sebenarnya sedang ceritakan tentang sifat Nabi. Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguhnya telah datang pada kamu seorang rasul dari kalangan diri kamu sendiri, daripada bangsa kamu sendiri. Azizun alaihi ma anitum. Berat pada dia apa yang kamu susah. Kamu payah, dia lagi berat dia lihat apa yang kamu, kepayahan kamu. Azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum. Dia amat sungguh-sungguh nak jaga kamu. Bil mu'minina, terhadap orang beriman, ra'ufur rahim. Ra'uf rahim, lembut, rahim penyayang. Mana terhadap orang beriman dia ni penyayang. Dia gunakan rahim, rahayamim Walaupun kita kata asma'ul husna, kita masukkan nama berkenaan, tapi itu adalah gelaran yang Allah Ta'ala benarkan diberi kepada manusia juga. So Nabi Muhammad Allah Ta'ala gelar dengan rahim. So itu maksud dia, benda itu adalah sifat.
Kalau nama Allah Ta'ala tak pinjamkan langsung. Contoh macam Rahman, tak ada siapa boleh pakai. Dia ni Rahman lah, tak ada, tak boleh. Jadi dia kena pakai dengan dengan sifat tadi Allah Ta'ala benarkan dia pakai. Digelar dengan nama berkenaan dengan dengan sifat dengan dengan sifat tersebut. Tapi nama tak pinjam. Nama takkan ada pinjaman. So Ar-Rahman Ar-Rahim tu dalam tu ada satu nama, satu nama, satu lagi sifat. Yang mana Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana uluhiyah, urububiyah, asma wa sifat dalam tu saja. Nak bincang besar, buka pula ayat lain. Baru kita nampak Rabbul Alamin, apa maksud Rabbul Alamin. Jadi kat situ kita akan faham ya, maksud dia ketuhanan dalam dalam benda lafaz yang pendek tadi merangkumi ketuhanan. Bila kita bincang dalam Quran Karim macam baca, baca Ayatul Kursi, sedang bincangkan tentang apa? Apa yang surah Fatihah sebut tentang Allah tu siapa? Ya Allahu la ilaha illahu. Kan? Faham ya? Baik, kedua. Kedua yang disebut ya Muhammad Jazil Al-Kalbi, dia kata hari kiamat. Dalam surah Fatihah ni dinamakan Ummul Quran sebab apa? Sebab dalam dia merangkumi makna Quran dan dalam dia ada apa? Hari kiamat. Di dalam mana? Dalam Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya kita refer Allah Ta'ala sebagai pemilik hari pembalasan dan hari pembalasan sebagai satu akidah pada kita. Bahkan memang kita berulang kali sebut bahawa manusia ni di kalangan apa, di kalangan apa penduduk Makkah dahulu sendiri pun, mereka banyak antara perkara mereka menentang Rasulullah SAW adalah berkenaan dengan tajuk hari pembalasan. Ya, manusia yang banyak buat jahat, dia tak, tak suka hari pembalasan tu ada. Tu konsep dia. Jadi orang dahulu zalimi orang dan sebagainya, so dia rasa hari pembalasan ni menyusahkan dia. Kalau hidup, mati, tak bangun-bangun dah, settle masalah. Tapi kena bangun, kena tanya balik, dia tak nak. Dan bahkan kita lihat dalam surah surah Yasin contohnya, ada satu isyarat berkenaan dengan penentangan mereka terhadap hari pembalasan ini. Bila mana Allah Ta'ala kata dalam surah surah Yasin, muka surat terakhir surah Yasin, Allah Ta'ala nyatakan, awalam yaral insan wa anna khalaqnahu min nutfatin. Awalam yaral insan, adakah tidak melihat manusia ini, anna khalaqnahu min nutfatin, bahawa kami dahulu ciptakan dia daripada nutfah, titisan air. Min nutfah, titisan air mani, eh, air. Fa'idah wa khasimu bin, tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata, menentang dengan nyata. Dia tak nampak ke dia dahulu asalnya hanya titisan air yang tak boleh berjalan, tak boleh apa, tak bercakap, tak mendengar, tak melihat. Tapi lepas tu dijadikan dia manusia, tiba-tiba dia menentang dengan kuat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia buat untuk kami contoh dan dia lupa kejadian asal dia. Dan dia kata apa? Qala man yuhyil izama wa hiya ramim, siapakah yang hidupkan tulang ni balik setelah mana dia hancur binasa? Bila kita buka dalam asbabun nuzul ayat-ayat ni, Umayyah bin Khalaf ada kata Walid bin Mughirah, bila Nabi SAW sering menyebut, Nabi kata kullu bani adam yabla, semua anak Adam ini akan binasa, hancur binasa, illa ajbaz zanab, kecuali coccyx, hujung ekor tulang yang hujung sekali tu. Ni ada kalau bahasa insya-Allah kalau kita sampai pada tempatnya kita akan ceritakan. Jadi sekarang ni panjang sangat kita masuk situ apa apa makan masa eh. Jadi minhu khuliq, daripada dialah dijadikan. Manusia dibentuk. Memang kita kata ketika hari kalau siapa rajin eh, rajin baca lepas ni balik rumah tak tengok cerita Hindustan, boleh baca benda ni, itu berkenaan dengan primitive streak. Dia pada hari ke-14 benda hari ketujuh manusia terbentuk eh. Dia bila hari pertama lepas persenyawaan berlaku, manusia ni daripada tiup Filipio tu, ujung tu dia akan jalan masuk dalam rahim. Sampai di rahim, dalam dinding rahim dia akan tertanam selama tujuh hari. Selama tujuh hari dia akan implantation dalam dinding rahim. Kemudian benih yang sama tadi akan terkeluar balik. Ketika dia keluar balik tu hari ketujuh sampai empat belas, hari ke-8 sampai ke-14, dia akan mula macam rupa dia, tahu chewing gum. Kalau kita kunyah-kunyah, kita tampalkan dekat dinding, lekatkan macam tu, lekatkan, ratakan. Kemudian bila rata tak, dia leper macam tu. Bila leper macam tu, kemudian nanti tak lama lepas tu dalam hari ke-8, 9, dia start satu garisan naik. Garisan tu dipanggil primitive streak. Primitive streak ni line kan, dia line tu line permulaan. Daripada line tu dia akan naik sampai ke atas. Bila naik sampai ke atas, dia akan membentuk lengkuk dekat atas tu. Itu akan jadi kepala manusia, otak dia. Garisan yang panjang ni nanti kat sini akan terbentuknya tulang belakang dia. Kemudian garisan tu bila badan manusia tu mula bongkar tulang dia mula keluar, dia, tapi dia lepeh lagi. Ketika tu dia akan mula apa tau? Garisan tu mula hilang. Hilang. Tu dia kata, minhu khuliq, daripada dia dijadikan kat situ. Wa minhu yurakab, dan daripada dia lah, the same thing, akan dihidupkan, disusun dia semula. Bila? Hari akhirat nanti. Mana kita akan dibangkit, hancur binasa badan kita,
kita dimakan oleh ikan ke, makan oleh rimau ke dan sebagainya, maka bila kita dilupuskan oleh binatang berkenaan, kumuhan, benda tu tadi tetap tidak akan binasa. Dan ini pernah dibuat oleh apa satu-satu pembincangan tentang tajuk ni oleh seorang doktor daripada Yaman. Nama doktor ni doktor perubatan Dia bentang kertas kerja ni ketika tahun 2004, 2003 dekat Emirates. Dalam satu persidangan Ijazul Ilmi, nama dia, kalau saya sebut nama orang gelak, Osman Jailani. Dia tua, umur dia dalam 50 lebih, tua. Di mana dia lebih tua, dia cerita Piramli lah. Tapi nama saya cerita, nama dia Osman Jailani. Pasal Jailani actually nama bukit dekat belah Iraq. So memang ada orang dari situ datang, Dailami, Jailani dari situ. Mereka ada Jailani pun ada kaitan dengan tajuk gunung di sana. Tapi ialah orang tu pindah ke Yaman dan sebagainya, keluarga dengan Jailani lah, nama dia Osman, kebetulan nama dia Osman. Dia Osman Jailani. So dia pergi buat presentation tentang perkara ni kerana yang kita kata apa, yang primitive strict tadi, memang daripada dia dijadikan, benda tu dia kata dia ambil contoh macam pernah berlaku pada 1932 seorang ilmuwan Jerman nama Hans Spemann. Dia dapat menang hadiah Nobel sebab dapat check benda ni. Yang kita kata primitive strict tadi, dia ambil daripada salamander, binatang yang macam biawak kecil tu. Dia ambil, dia tanam dekat satu janin tengah membentuk, timbul seekor lagi baru. Dia bukan timbul mata je. Kalau kita ambil satu sel tu, yang kita yang stem cell yang bincang sekarang kan, okay, yang ini dia ambil ni, jadi seekor baru. So dia dapat menang hadiah Nobel, menunjukkan bahawa itulah apa, asas, sel-sel asal kejadian bagi makhluk. Tapi tempoh dia sekejap je, dalam tujuh hari lebih kurang. Lepas tu bila dia jadi badan dan sebagainya, benda tu akan hilang, sel tak ada dah. Sel akan tersimpan dan dia akan tumbuh balik sekali lagi bila mana hari kiamat nanti. Kiamat nanti itu yang cara dia buat kajian, dia ambil tulang apa kambing punya ujung ekor tu, kemudian dihancurkan, kemudian dia hancur kering-kering, dia kering hancurkan, kemudian letak air, dia kata hidup, benda tu hidup, cuma perlukan kepada suasana baru. Mana Allah Ta'ala akan wujudkan suasana tadi untuk dia tumbuh semula. Kita akan jadi macam tu. So jadi bila Nabi terangkan berkali-kali, dia kata kullu bani Adam yabla, dah di Bukhari Muslim kullu bani Adam yabla, semua anak Adam akan binasa, illa ajibaz zanab, kecuali hujung ekor tu. Minhu khuliq, daripada dia dijadikan, wa minhu yurakkab, daripada dia akan dibina semula. So, jadi golongan musyrikin Makkah tak puas hati dan juga nak mengejek Rasulullah SAW. Dia gali kubur, dan kubur dia tak perlu dalam pun kan, dia gali kubur, dia ambil tulang tu, dia pergi depan Rasulullah SAW, dia hancurkan depan Nabi kan, macam dia tiup. Dan Allah Ta'ala kata, dia kata, man yuhyil izama wa hiya ramim, siapa hai Muhammad akan hidupkan tulang ini setelah mana dia hancur berkecai. Dia tiup macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, hai Muhammad, kata pada mereka akan menghidupkan tulang berkenaan Tuhan yang cipta dia mula-mula dahulu. The same Tuhan, yang maha berkasa, yang ciptakan dahulu dia mula-mula dahulu, Tuhan yang sama tu yang akan wujudkan dia balik semula. Masa daripada tak ada jadi ada, nak hidupkan sekali lagi, apa peliknya? Tu masa Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan tajuk hari pembalasan ni, memang macam saya kata tadi, orang musyrikin Makkah antara benda besar yang mereka lawan Rasulullah SAW adalah tajuk ini, tajuk berkenaan hari pembalasan. Mereka tak boleh terima, lepas mati hidup balik, apa salah pula? Dia tak nak terima benda berkenaan. So, jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini, contoh macam Fatihah saja, disebut Malik Yawmiddin, pemilik hari pembalasan, mengisyaratkan kepada kita tentang hari pembalasan tadi, itu hari kiamat. Bermula daripada alam barzakh, kemudian kebangkitan, dan kita mati, keluar je roh dari badan kita, dah start dah masuk alam akhirat. Bila mati saja anak Adam, maka berlakulah kiamat dia. Sebab kita kata jangan sibuk tentang kiamat besar. Sibuk kiamat besar, kiamat kecil tak sibuk. Kita kiamat besar ni, dunia alam binasa ni, kita tak dipersoalkan, langit runtuh-runtuhlah. Soalannya sekarang ni, anda persiapkan diri anda untuk apa? Kadang-kadang ada orang sibuk kena Imam Mahdi sampai ke tidak. Ini 3-4 hari ni kan, saya dengar adalah 2-3 orang lecturer yang datang sibuk berkenaan dengan masalah kiamat besar. Kiamat besar tadi pasti berlaku, akan berlaku tak kira apa jadi. Kita soleh ke, kita ni seorang yang soleh ke, kita seorang yang tak soleh ke, kiamat tu akan berlaku. Kita hafal Quran ke, tak hafal Quran ke, kiamat tu akan berlaku juga. Dia tak akan berubah. Dia pasti berlaku, wajib berlaku. Pasal itu adalah dakwah, apa, seruan para anbiya seluruhnya. Tak boleh lari. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri, bila baginda hidup pun, baginda bimbang tentang kiamat. Baginda sendiri takut, ketakutan berkenaan dengan kiamat. Sebut tentang kiamat, Nabi SAW sendiri pun rasa gerun. Tapi benda tadi menunjukkan bahawa benda tu pasti berlaku, tak boleh ubah. Takkan boleh ubah.
Soalannya sekarang ni, kiamat ni ni ni, ni badan ni. Yang kiamat kat sini ni, apa kita siapkan? Sibuk tentang ni, Imam Mahdi akan datang, oh, Dajjal. Iyalah, Dajjal tu akan datang. Jangan ikut jalan dia, sudahlah. Belajarlah sunnah Nabi SAW. Belajarlah manhaj yang betul. Maka anda akan selamat. Tapi ni, belajar tak nak. Kemudian, nak selamat macam mana? Duduk belakang ustaz. Ini yang salah sikit. Dia tak nak belajar, tak nak tahu, tak nak kumpulkan ilmu dan juga kefahaman, tak nak ibadat. Tapi nak duduk belakang seorang ustaz. Ustaz ni boleh pertahankan aku. Ya, sejelik. Satu konsep yang salah. Sebab dalam Islam, semua manusia ni tanggung diri masing-masing. Maka dalam hadis Nabi SAW dan hadis Sahih Muslim, baginda SAW menceritakan berkenaan Dajjal. Bila para sahabat tanya, para sahabat pernah sekali Nabi cerita dalam hadis Sahih Muslim, para sahabat, Nabi cerita tentang Dajjal. Nabi perlahankan suara, tinggikan suara waktu pagi. Nabi ceritakan, so para sahabat dengar, Nabi perlahankan suara, sekejap tinggi suara, betul perlahan suara, betul tinggi suara tentang cerita Dajjal ni. Sampai para sahabat ingatkan, Dajjal ada dekat belakang rumpun-rumpun pokok, tamar. Sampaikan diorang lepas tu keluar, takut-takut. Nabi nampak, Nabi pandang diorang. Dua jalan perlahan-lahan, takut-takut. So, bila diorang datang petang tu pula, Nabi kata, apa hal macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, pagi tadi kau cerita bukan Dajjal, kau perlahankan suara, kau tinggikan suara. Sampai kami ingatkan Dajjal ada dekat dalam rumpun pokok, tamar dekat belakang-belakang kau. Lalu baginda SAW menyatakan, baginda kata apa? Kalau Dajjal datang, aku ada, aku hadapi dia, kamu tak usah bercampur. Nanti tak kisah. Tapi kalau dia datang, ni ayat dia. Kalau dia datang, aku tak ada, maka setiap orang adalah penghujah diri masing-masing. You actually upon yourself. Tak boleh kata macam, saya berlindung belakang ustaz sekian, atau berlindung belakang Yasin Taklim, atau berlindung belakang orang siapa saja, tak boleh. Sebab Nabi kata, semua orang adalah penghujah diri masing-masing. Yang jadi kadang-kadang anda kata orang, ada orang kumpulkan satu kumpulan menghadapi kiamat. Macam mana? Masalah ni. Mana pasal Nabi ajarkan semua orang akan kawal diri masing-masing. Kalau Dajjal datang, semua orang penghujah diri masing-masing. Dan Allah Ta'ala lah penggantiku, yang penggantiku bagi setiap kata orang yang beriman. Nabi kata. Mana dalam hadis berkenaan Nabi terangkan semua orang akan hujah diri masing-masing. Bukannya perlu bergantung apa menyorok belakang sesiapa. Tak boleh. Pasal apa seruan ataupun apa dakwah yang Dajjal datang kan, dia bentuk dia bukan macam bentuk dia datang preaching saja. Kadang-kadang dalam bentuk pengetahuan, maklumat dan sebagainya. Zaman kita sekarang ni semua orang ada handphone. Kalau Dajjal hantar kepada semua orang, semua dapat. Bapak punya handphone, bapak punya handphone. Anak punya handphone, anak punya handphone lah. Kalau bapak kan tak tengok handphone anak pun, betul? Suami tengok handphone isteri, isteri tengok handphone suami. Kadang-kadang ada passcode lah. Macam nak tahu kan? Ada passcode lah, tak tahu macam mana nak buka. Anyway, maksud dia semua orang adalah penghujah diri masing-masing. Itu kiamat besar. Musibah besar, fitnah besar. Itu memang kita bimbang, tapi kita Nabi dah berikan solution dia. Yang sekarang ni kita ni, yang kadang orang kita tetap hari pembalasan, dia bermula hari pembalasan. Ini start dengan keluar saja roh kita, dan start kiamat kita. Walaupun dunia ni tak kiamat lagi, kita mati saja, kiamat telah berlaku ke atas kita. Kiamat telah berlaku ke atas kita. Kan? Maksud dia alam barzakh, kemudian lepas tu, kemudian apa nama, mahsyar, ba'th, kebangkitan dari kubur, kena mahsyar, perhimpunan kita, kemudian hisab, kemudian berdiri di mana waktu-waktu berkenaan sampai ke akhir syurga neraka tu, itu semua hari pembalasan. So anyway, dalam Quran tadi kita baca saja mana-mana tempat, di mana saja kita baca Quran menceritakan berkenaan dengan nasib kita lepas kematian, ia merangkumi berkenaan dengan tajuk Yaumiddin. Yaum Ad-Din, hari pembalasan. Yang Allah Ta'ala adalah penguasanya. So kalau kita baca tentang berkenaan, so kena faham lah. Maksudnya bila kita kata baca tentang Al-Quran Karim ni, Al-Fatihah ni, kita bukan lihat Allah Ta'ala ni hanya sebagai pencipta, yang memberikan, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita juga kena tahu bahawa dia zahirkan diri dia kepada kita sebagai apa? Penguasa hari pembalasan. Itu maksudnya, anda buat apa-apa, apa anda cakapkan, apa anda lakukan, akan dihisap balik di kiamat, hari pembalasan nanti. Faham eh? Kemudian Muhammad bin Jazi Al-Kalbi kata lagi, kemudian dia kata ibadah seluruhnya yang berupa i'tiqad dan hukum yang dimestikan oleh perintah dan larangan. Mana dalam Al-Fatihah ini ada merangkumi berkenaan ibadah seluruhnya yang berupa i'tiqad ataupun hukum yang dimestikan oleh perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala. Okey, di mana disebut dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di kau kami sembah, hanya di kau kami memohon pertolongan. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata ini adalah keseluruhan keputusan bagi anything kita buat kat dunia ni, inilah keputusan dia.
Kita nak kalau boleh segala apa yang kita buat menjadi pendekat kita kepada Allah SWT, menghampirkan kita kepada Allah Taala. Dan Allah Taala jadikan ibadat kepada kita ni dua bentuk. Satu bentuk yang khusus, satu bentuk yang umum. Yang khusus dia ajarkan kepada kita kaedah, cara, kadar, waktu apa dan bentuk dia. Allah Taala ajarkan. Itu contoh macam solat, puasa, zakat, haji, okay? Ibadat-ibadat khusus. Ada juga ibadat umum. Seperti apa? Seperti apa apa bentuk dia, contoh macam kita kata apa? Membuka silaturahim. Bentuk dia cara macam-macam. Boleh pakai telefon, boleh pakai surat, boleh pergi jumpa sendiri dan sebagainya. Okay? Menuntut ilmu. Macam tu juga. Bentuk yang umum. Bentuk dia adalah ibadat umum. As long as benda berkenaan lillahi ta'ala, so dia akan menjadi ibadat. Dan galakkan Allah Ta'ala pada perkara berkenaan menjadi menjadi sebab. Dan iyyaka nasta'in pula dizahirkan di situ berkenaan dengan bila seorang manusia tu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dia kena sedar bahawa dia perlu dapat pertolongan Allah Ta'ala untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya dia buat kerana dia nak, tak. Bahkan dia dia buat kerana dapat bantuan Allah SWT. Kerana tu kita lihat Rasulullah SAW ajarkan para sahabat. Contoh macam Sa'ad bin Waqqas, Nabi kata, aku sayang kau. Wahai Sa'ad, aku sayang kau. Jangan kau lupa untuk setiap kali lepas daripada solat untuk menyatakan, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, dan bersyukur pada engkau, wa husna ibadatika, dan juga elok ibadat kepada engkau. Maksudnya Nabi kata pada Sa'ad, aku sayang kau, maka janganlah kau lupa untuk lafazkan kata-kata ini. So dia ada starting off minta bantuan Allah Ta'ala. A'inni ala zikrika. Maksudnya kita kata macam saya terangkan tadi, di awal tadi, taufik Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita ni ke mana. Allah Ta'ala permudahkan, susahkan. Kadang ada orang dia nak belajar tapi tak boleh belajar. Contoh macam masa dia hari ni dia kena kerja, kan? Ada orang nak belajar tapi badan dia sakit. Ada orang tak nak belajar tapi masa kosong. Dia jadi konsep ni, maksud dia Allah Ta'ala dah salurkan maksud untuk manusia ni. Mana kalau kita dapat kemudahan untuk beribadat tadi, maka di situlah wujudnya. Mana diri kita ni sebenarnya kena faham bahawa itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa manusia ni tak boleh bangga dengan ibadat yang dia buat? Sebab apa benda ibadat yang dilaksanakan oleh dia sebenarnya adalah ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan manusia tu tadi tidak dimasukkan ke syurga dengan amal ibadat dia. Bahkan dimasukkan syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua faham. Tapi konsep ni sebab apa? Sebab barang yang Allah Taala bagi pada kita ibadat tadi, itu adalah benda apa? Modal dia sendiri. Modal Allah Taala bagi pada kita pendengaran, penglihatan, akal, kemampuan kita berjalan, masa kita kosong, hati kita tenang. Kalau katakan macam kita temu janji, datang masuk kelas, tapi kita temu janji, mata kita kejap pandang ke depan, lepas tu pandang jam, pandang depan, pandang jam, habis masa tak tahu belajar apa, contohnya kan. Jadi ketenangan tadi pun siapa yang bagi? Allah Ta'ala. Kita je perasan kita yang buat semua sekali. So jadi manusia tadi kena sedar nak mengabdikan diri kepada Ta'ala, itulah, itu dustur, itu adalah perlembagaan hidup dia. Tapi dalam membuat perkara berkenaan, dia kena sedar bahawa apa? Dia perlu dapat bantuan Allah Ta'ala. Jangan dirasakan benda tadi hanya semata dia diri dia. Sebab kalau dia perasan macam tu, dia akan jadi macam mana berlaku pada iblis. Sebab apa? Sebab iblis ni adalah makhluk yang dia sebenarnya sepatutnya dia faham. Sepatutnya dia faham bahawa Allah Ta'ala yang jadikan dia, Allah Ta'ala yang perintahkan dia. Mana yang jadikan dia pada api adalah Allah, bukannya dia jadikan diri dia sendiri. Dan yang jadikan Adam dari tanah adalah Allah juga. Dan Tuhan yang sama suruh sujud pada Adam adalah Allah juga. Tapi dia dengan rasa dia tak faham, dia kata apa? Ana khairum min, aku lagi baik daripada Adam. Aku lagi baik. Mana maksud baik tadi? Sebab apa? Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia dari tanah. Sedangkan penciptaan tadi tu dia pilih ke soalan? Dia tak pilih pun. Tapi dia berbangga dengan apa? Ketentuan Allah Ta'ala tadi. Masalah lah. So, jadi itu kalau konsep kecil. Tapi konsep besar dia, macam kita datang hari kelas, macam keluar-keluar kelas, ada sebuah orang kan, aku belajar hari ni, tak belajar. Buat macam tu habis. Habis amalan kita. Ini masalah. Kadang-kadang kita ada apa? Seronok syok sendiri. Kan? Dia orang tak belajar. Dia tak belajar. Aku belajar. Benda tu datang dalam diri kita, itu adalah bisikan syaitan. Yang kalau manusia tak faham, ia akan nak berdua, ia akan nak sta'in ni tadi, dia akan datang dalam diri dia. Suara-suara tadi. Yang nak kata dengan dia, orang tak belajar. Hari ni orang pagi-pagi ni tengok cerita kartun, aku tak ada. Contohnya, benda-benda berkenaan kita kata nak hilangkan, fahamkan betul-betul ia akan nak berdua, ia akan nak sta'in. Itu Imam apa, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia karang buku, apa? Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Tengkat orang yang menyusuri, apa, jalan kepada Allah Ta'ala. Baina manzilatain, di antara dua manzilah, dua tempat, dua tahap. Itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya Engkau ya Allah kami sembah, kemudian hanya Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Benda ini adalah keputusan sebenarnya. Allah Ta'ala tak dapat faedah ibadat kita. Apa dia nak dari kita sebenarnya? Sincerity. Bila kita sedar dia Tuhan kita, kita buat ibadat bagi tahu kita dapat ni kerana ihsan belas kasihan dia. So kita, jadi dia nampak kita ni sejajar apa? Tak ada rasa bangga diri. Tak ada rendahkan diri sangat. Tak adalah. Bila kita benda sederhana dalam kehidupan kita, tahu kedudukan kita di mana. Tadi kita kata macam tak ada harapan langsung. Tak, ada harapan. Kita lahir apa, tak pandai apa bahasa Arab pun. Kan macam sekarang ni belajar bahasa Arab bertahun-tahun dah. Asyik-asyik huahumahum. Huahumahum. Tak lepas-lepas. Kok panjang sikit jelasah. Ustaz ajar kan. Dah berapa tahun dah belajar. Tapi tak pandai-pandai juga. Dengar sini. Walaupun tak pandai bahasa Arab sekalipun, tapi anda masih lagi peluang ke syurga tu besar. Ni luas ni rahmat Allah Ta'ala. Dia bagi peluang besar, cukup luas. Mana tu sebab kata ibadah tadi bukan hanya bentuk dia khas dalam bahasa Arab saja tak. Luas. Macam berdoa. Kalau seorang manusia itu berharap Allah Ta'ala dengan berdoa, tak perlu bahasa Arab pun. Pasal doa tak diwajibkan dalam bahasa Arab. Kecuali amalan-amalan ibadat dan solat yang khas, yang Nabi letakkan sebagai bacaan khusus solat, maka kita boleh tukar lain. Tapi dalam asas luar daripada solat, bacalah. Mintalah Allah Ta'ala setiap waktu. Susah apa sikit, minta kepada Allah Ta'ala. Itu balik. Dan ini sebenarnya latihan. Banyak orang salah faham. Dia kata, kenapalah kita kena buat ibadat sekarang berterusan? Sebab benda paling bahaya pada manusia ni sebenarnya, yang sekarang ni, kita tersilap. Kita boleh ditegur dan dibetulkan. Tapi ada satu waktu di mana kita tersilap, tak boleh patah balik dah. Dia ada test tau. Test ujian. Macam sekarang ni kita ada ujian kan. Ujian kita ambil test kereta. No, kereta. Test kereta. Lepas tu gagal. Boleh ambil lagi tak? Ambil SRP. Gagal. Boleh ambil lagi? Lepas tu gagal lagi. Ambil lagi boleh tak? Gagal lagi. Boleh ambil lagi tak? Saya jumpa orang ambil SRP 7 kali. Sampai lulus. Ini betul. Tapi alhamdulillah lah kehidupan dia bagus. Tapi cerita dia kawan-kawan dia waktu dia belajar sekolah apa ambil STP dan sebagainya kan. Kawan dia kata aku rasa kau bangang gila dulu, dia kata. Takkan boleh kau naik. Tapi dia dapat diploma, in the end dapat diploma lah. So cerita dia, dia ambil SRP tu 7 kali. Satu benda dia tak berhenti lah. Yang cerita dia maksud dia dalam kehidupan dunia ni, any benda kita diuji, as long as tak mati lagi, kita masih boleh betulkan lagi. Biarpun dosa kita banyak mana sekalipun, masih ada peluang kita patah balik pada Allah Ta'ala. Tapi satu tempat di mana kita boleh patah balik. Bila nyawa kita sampai kat sini. Yang Nabi kata Allah Ta'ala, inna yaqbalu tawbatal 'abd malam yughargir. Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba selama dia tak yughargir. Sampai sini. Sebab sampai sini dah dibuka kepada kita apa waktu apa kata apa apa syurga neraka, tempat kita di mana, malaikat sembut kita muka berseri ke muka masam ke, marah ke ataupun apa senyum ke. Di situ kita dah tahu, di situ kalau gagal tu gagal. Dan latihan yang banyak kita buat sekarang ni, sentiasa disuruh minta pada Allah Ta'ala, harap pada Allah, supaya jangan sampai nanti ketika sakaratul maut, kita lari. Faham tak? Kadang-kadang ada orang tu dia sibuk bergantung dengan ustaz dan sebagainya. So in the end sakaratul maut, dia cari muka ustaz dia. Dia bayangkan, ustaz mana ustaz, ustaz aku mana. Dia ingat ustaz dia akan datang tolong. Syaitan akan datang tolong. Dia tak ada dapat lari kepada Allah Ta'ala untuk dapatkan bantuan, minta perlindungan Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa dari sekarang ni latih diri kita hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Yang ini kita kata benda yang sering terlepas pada pandang. Bahasa kita kata, ibadat ni untuk apa? Untuk latihan. Dan disuruh kita berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Allah Ta'ala nak beri tak beri pun, kita kata, dan menerangkan hadis Nabi, dia beri bentuk macam mana? Dia bagi sekarang, atau dia tolakkan bala dengan doa kita, atau dia tangguhkan sampai hari akhirat pun, itu hak dia. Hak Allah Ta'ala. Tapi dalam begitu disuruh kita apa? Udu'uni. Allah Ta'ala kata, udu'uni. Minta padaku. Supaya kita menjadi apa? Kebiasaan diri kita ni hanya kepada Allah Ta'ala kita bergantung. Tak boleh pada yang lain. Kita bergantung dengan wali sekian ke dan sebagainya. Sampai sekaratul maut, itu ujian paling berat. Yang salah tu tak patah balik dah. Gagal situ, tak ada repeat. Tak ada, oh Allah, aku silap. repeat. Tak ada. July paper, tak ada July paper tau. Tak ada July paper dah. Sekarang July paper wujud lagi ke? Ada kan? Okay. Maksudnya, tidak ada lagi patah balik. Itu kata ruang paling bahaya. Yang kita sekarang ni kita buat iyakan abudu iyakan asa'in, itu disuruh kita ibadah. Lepas tu minta tolong Allah Ta'ala. Ibadah minta tolong Allah Ta'ala. Supaya kita sampai dekat titik akhir tu. Tempat terakhir sebelum kita tinggalkan dunia ni. Ujian datang dari situ. Apa menggoda kita apa sekian. Takkan kita teralih. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Yang sekarang ni kalau silap kan. Salah tersilap. Kita orang tegur kita. Masih boleh baiki lagi. Orang terlanjur buat dosa dan sebagainya. Terminum arak ke. Ada yang berzina dan sebagainya. Dia masih lagi ada taubat untuk dia.
selagi mana dia hidup, masih berjalan ni, tak habis lagi cerita. Tapi kalau sampai di hujung tu, tak ada patah balik dah. Faham? Sebab kenapa kita dari sekarang ni disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham betul-betul, amalkan setiap waktu. Mana bila kita kata kalau boleh, ya apa kuat ni, ya Allah, ini ibadah kepada engkau. Aku nak keridhaan engkau. Dan ya Allah, bantulah aku untuk buat benda ni. Bantulah aku untuk terima. Dan bantulah aku untuk aku terima benda ni. Allah Ta'ala dia berikan kita semua modal, untuk terima pun dia juga. Nak yang berikan modal pada kita dia. Suruh buat kita, kerja pun dia. Nak terima pun dia juga. Dan saya pernah sebut, itu saya kata apa, macam apa doa yang disebut oleh Adam alaihissalam dalam ayat 125 surah Al-Baqarah. Yang ingat saya sebut itu, tak menyatakan apa, Adam ketika mana dia bina Kaabah dengan Ismail, kan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, apa Ibrahim dan Ismail, Adam lah. Ibrahim dan Ismail ketika dia bina Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ingatlah ketika mana mengangkat Ibrahim binaan, ditinggikan binaan, wa Ismail, dan juga Ismail pun sama bina Kaabah, tolong bapak dia bina Kaabah. Ketika mereka buat kerja tu, mereka kata apa? Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Innaka antas samiul alim, engkau sungguh engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dia, kalau kita perhatikan balik, diorang buat kerja tadi, siapa yang suruh? Allah. Ibrahim tu siapa? Kekasih Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Tengah buat kerja pun dia apa? Rabbana taqabbal minna, takut tak terima. Kita kadang dah buat kerja tu, ngam-ngam je kan. Semayang khusyuk tak khusyuk, janji sudah cukup. 4 rakaat sudah kan. Kadang-kadang macam tu masalah dia, rosak. Kita jangan lupa ya, masalah bantuan untuk kita abdikan diri Allah Ta'ala setiap waktu, dan kemudian minta bantuan Allah Ta'ala untuk semua perkara berkenaan. Walaupun benda ni panjang, tapi sebenarnya dalam Al-Fatihah pendek je, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini keputusan segala ibadah yang anda laksanakan. Ini keputusan dia. Kemudian syariah yang lurus, syariah seluruhnya, syariah yang seluruhnya, mana maksudnya aturan-aturan kehidupan yang Allah Ta'ala letak kepada kita. Mana dalam masalah mengatur kita, dalam bentuk macam-macam kemasyarakatan kita macam mana, jenayah macam mana, masalah kekeluargaan macam mana, masalah hubungan dengan non-Muslim macam mana. Syariah seluruhnya, syariah seluruhnya disebut dalam Al-Fatihah dengan apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mana kita minta, ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus tadi? Apa syariat yang dibawa para anbiya, itulah jalan lurus dia. Mana laluan yang patut kita lintas, mana cara abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu syariat, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Memang semua manusia boleh kata saya serah semua benda kepada Allah Ta'ala. Tapi cara dia, jalan dia, bentuk dia, kadar dia. Yang salah faham ya, kerana syariat ini bukan benda kita reka-reka. Bahkan kita lihat Nabi SAW sendiri pernah menjelaskan, bila Nabi kata laisa minna, laisa minna kan, falaisa minni, bukan golonganku. Kadang-kadang ada orang tu nak buat benda baik. Contoh macam 3 orang sahabat Nabi SAW yang bertanya pada isteri Nabi berkenaan dengan macam mana Nabi solat, macam mana Nabi puasa dan sebagainya. Dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi bila isteri Nabi cerita pada mereka berkenaan dengan macam mana ibadat Rasulullah SAW, Nabi solat macam mana, baca Quran macam mana, puasa macam mana, yastaqilun, mereka rasa sikit. Mereka pandang sikit je. Seorang kata, sikit lah. Macam aku pun boleh buat. Dia cerita sekali. So bila dia nampak benda tu sikit, so diorang buat assumption. Diorang buat satu apa, satu agaknya kot. Dia kata apa? Memanglah dia, Nabi punya amal ibadat sikit. Nabi kan Nabi. Nabi kan telah diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Tu amalan dia sikit. Ini kepala mereka. Lalu seorang pun kata, kalau macam tu, aku nak puasa tak nak buka-buka. Seorang tu kata, aku nak semayang tak nak tidur-tidur. Dan seorang tu kata, aku tak nak kahwin dengan perempuan. Assumption yang mereka buat tadi, atau keputusan mereka buat tadi, berdasar kepada akal mereka sendiri, itu bukan syariat. Maka Nabi SAW, bila Nabi dengar apa mereka katakan, Nabi kata, kenapa cakap macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, kami nak kebaikan. Pasal dia nak bersama dengan Nabi SAW. Matlamat dia bagus. Nak ibadat banyak sampai apa? Di akhirat nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW pula sekat mereka. Rasulullah kata apa? Amal Allah, ada pun demi Allah, ini sungguhnya aku la'akhsyakum, benar-benar orang paling takut di kalangan kamu. Di kalangan kamu ni aku orang paling takut. Wa atqakum, orang paling bertakwa di kalangan kamu. Among you, aku paling takwa, aku paling takut kepada Allah Ta'ala. Walakin, akan tapi Nabi kata, asum wa uftiru. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku berpuasa tapi aku buka. Aku berbuka, aku tak puasa panjang kan. Kemudian akum wa anam, dan aku bangun malam dan juga aku tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku berkahwin dengan wanita. Dan seterusnya datang wa akul laham, aku makan daging.
Pasal diorang yang ramai-ramai tadi merasakan bahawa kalau nak dekat diri pada Tuhan, tinggal dunia totally. Totally basuh tangan terus, bersih, tak nak ada dunia langsung. Not a single thing. Mana jadi macam ni lah, macam ada, saya pernah tengok dekat Sudan tu. Ada orang apa? Dipanggil darwish. Yang kononnya macam ni lah, apa dia macam apa fakir. Kalau kat India tu kan, Sai Baba tu dikatakan yang dulu guru Nanak tu, kata fakir. Maksudnya kerja dia dekat diri pada Tuhan je. Kemudian adalah kasyaf-kasyaf dan sebagainya. Duduk sebelah orang macam ni, busuk. Subhanallah. Dia tak mandi. Dia duduk dalam bas tu tak mandi. Dekat Yaman saya jumpa sekali. Dia panggil darwish. Dia duduk dia pakai baju hijau, kadang-kadang baju warna macam-macam. Oh, hijau kelabu pun ada. Hijau tu dah hijau tu dah hilang hijau. Tak tahu hijau tu lumut ke hijau tu hijau betul. Tapi cerita dia memang duduk sebelah dia tak mandi. Sedangkan Rasulullah SAW tak suka benda berkenaan. Bahkan para malaikat tak hadir dengan tempat-tempat busuk. Yang peliknya dia kata zuhud kena tinggalkan dunia totally. Bahkan Nabi SAW sendiri kalau ikutkan, Nabi antara benda yang paling banyak digunakan oleh Nabi SAW duit, kalau dia duit yang paling banyak kalau dia habiskan, antaranya adalah kepada minyak wangi. Tapi peliknya yang dorang ni tak pakai minyak wangi. Tak nak pakai baju yang bersih dan sebagainya. Kerana apa? Zuhud. Salah. Memang cukup salah. Tapi faham tak? Cara mereka pegang tu tadi sebenarnya dia orang lihat pada golongan lain, bangsa lain, agama lain. Contoh orang Parsi, orang Parsi ataupun rahib-rahib Kristian, mereka ni ada fahaman pakai baju kasar-kasar, pakai kain guni dan sebagainya. Kain bulu yang kasar, tu panggil sufi tu. Suf actually daripada bulu wool. Mana kain bulu ni actually kalau yang tuan-tuan beli yang pakai baju coat yang itu yang fine, yang halus. Itu mahal tu. Kalau betul tahu selimut tu gatal tau tak? Mana kalau selimut yang bulu tu betul tu, bulu tu pakai-pakai gatal. Pasal dia bulu tu bercanggah yang tu lagi keluar-keluar cucuk-cucuk badan kita. Banyak orang tak tahu benda ni. Yang pakai jadi coat dah fine wool tu itu dah dia refine balik. Yang ini kita pakai ni tak senonoh, kasar. Jadi dia orang pakai kain macam kain guni lah. Macam tu kan, macam guni. Kalau kita pakai guni kan macam tu lebih kurang wool sebenarnya. Tapi cerita dia, dia orang merasakan itu cara dekat diri pada Tuhan. Nabi ajarkan bukan macam tu. Ini nama dia syariat. Ini syariat, ni jalan, laluan. Kepada Allah Ta'ala tak boleh ikut jalan lain. Jalan tu dibawa daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi kata, aku puasa, aku buka. Aku semayang, aku tidur. Aku kahwin dengan wanita. Aku makan daging. Dan Nabi kata, barang siapa tak suka sunnahku, bukan golonganku. Man raghiba an sunnati, falaysa minni. Banyak orang duk baca hujung je, bab kahwin. Itu hadis bukan tajuk kahwin. Hadis itu datang untuk tajuk berkenaan dengan limitation ibadah atau penjelasan syariah. So jalan Muhammad macam ni, cara dekat diri pada Tuhan macam ni, tak ada jalan lain. Kalau dia kata orang tu ambil jalan cara kisah kononnya Nabi Isa aja, still tak boleh pakai. Bila datang Muhammad SAW, terbatal semua syariat ni lain. Jadi kita kata, memang kita kata keputusannya pada Muhammad SAW. Jadi kalau dia kata ada orang datang bawa jalan lain, cara dekat diri pada Tuhan yang lain, contoh macam cara dia apa dekatkan diri kepada Allah, contohnya berjalan, berkelana je lah, duk pusing pergi sini, pergi masjid bagus, tapi bukan itu jalan dia. Dan syariat Muhammad SAW ada apa? Ada, kita ada hierarki kehidupan, kita ada keluarga kan, ada bapa kita, ada jiran kita, ada orang yang perlu kita tunaikan hak-hak mereka. Dan kalau kita hilang je dari rumah kan, mana laki kau? Berkelana. Masalah juga tu kan, pak mertua punya hak, mana hak keluarga kita, hak anak kita. Saya jumpa seorang Allah Ta'ala tu dekat Yaman. Jadi pak cik ni dia baik, dia driver teksi dalam Yaman sendiri kan. Pasal macam kita tahu kesempitan hidup mereka, tapi lah sempit hidup mereka pun macam saya kata, diorang tak jadi macam sebahagian manusia di Malaysia ni. Mana-mana pun miskin, dia takkan tinggalkan agama. Jadi pakcik ni saya naik teksi daripada waktu tu saya datang apa ada bulan Ramadan pergi makan apa ni, tahu ajak balik tu lintas minta naik sewa teksi dia lah. Sembang dengan dia, tanya khabar dan sebagainya. Saya tanya datang mana tempat tinggal asal dia dalam 4 jam 5 jam daripada Sana'a, daripada ibu negara Yaman lah. Dia mungkin dia tinggal kat Ip. Lepas tu saya katakan dia, raya ni balik tak? Waktu bulan puasa. Balik tak? Dia tak balik. Saya kata, tak balik. Dia kata, tak balik. Dia kata, aku dah 3 tahun, 4 tahun tak balik. Saya kata, ha? Yelah pasal nak cari duit sangat. So, dia tinggal keluarga dia. Total dia tinggal. Tinggal keluarga dia lama. Mana sekali balik, kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali pun balik. So, saya sembang dengan dia. Saya kata dengan dia, Umar bin Khattab anhu pernah tanya pada Hafsah, anak perempuan dia. Dia kata, wahai Hafsah, berapa lama perempuan boleh tahan tak ada suami? Lepas tu, Hafsah kata, wahai Umar, orang macam kau tanya orang macam aku.
Kan Hafsah rasa macam takkan aku nak jawab kan. Malu. Walaupun anak perempuan dia sendiri. Lalu Umar kata untuk kebaikan umat Islam. So, jadi pasal Umar ketika tu kan, ketika zaman dia kan mula berlaku perluasan wilayah Islam. So menghantar tentera jauh. So dia bimbang ketakut hantar tentera jauh-jauh, tak balik-balik, nanti rasa terzalim isteri tadi. So, jadi Umar tanya dengan isteri, dengan anak dia, dia kata 4 bulan, 3 bulan macam tu. Kita kalau dalam mazhab Syafi'i kata apa? 4 bulan kan? Qomariyah tinggal bini. Kan tahu kan? Kau tak pernah dengar taklik tu. Ketika akad nikah tu kan ada taklik. Tahu tak pernah dengar tak? Ini ke tak dengar langsung? Kan orang tu bagi mikrofon, dia cakap ni, dia pergi sini dengar. Okey. Okey. Dia macam lafaz tadi kata lafaz taklik tu pasal 4 bulan. 4 bulan Qomariyah. Ada, jadi Umar bin Khattab anhu tanya pada anak perempuan dan umpama dia kata sekian bulan. Asas daripada soalan Umar tadilah, maka Umar letak kepada Hafsah, jawapan Hafsah tadi menyebabkan Umar letakkan tentera Islam jangan keluar lebih tempoh berkenaan. 3 bulan atau 4 bulan saja kena balik. Dia kena exchange. Tak boleh lama tinggalkan keluarga. Jadi saya kata dengan pak cik tadi, saya kata isteri pak cik, dia kata yalah isteri aku nak duit dan sebagainya, itu cukuplah aku hantar duit, dia kata. Saya kata anak-anak pak cik kata kena juga tengok dia dengan bapak dia ada dan sebagainya. Kemudian pak cik sepatutnya tak boleh buat macam tu. Mana isteri pakcik ni bukan anak patung. Bila rasa nak pegang-pegang, rasa nak tinggal, biar macam tu. So, kata ni dia ada hak. So, kata Umar pun tak benarkan lebih lama daripada beberapa bulan. So, cakap dengan dia. Lepas tu dia diam tau. Dia diam lah, dia diam. Same bebel kat dia. Orang Arab yang same bebel kat dia. Bebel, saya tak tahu dia buat apa. Tapi cerita dia, maksud dia, dia nakkan orang kata kehidupan yang bagus untuk keluarga dia. Tapi dia tinggalkan jalan yang betul. Maksud dia kata-kata biar sikit kita dapat harta, tapi jangan sampai apa tau, meninggalkan apa yang Nabi letakkan sebagai hak, batasan dan sebagainya. So jadi saya tak tahu apa jadi dengan dia lepas tu. Lepas membebel dekat dia diam lah. Lepas tu dah tahun berikutnya saya jumpa dia sekali lagi. Bila saya tanya dengan dia, dia kata aku kenal kau. Saya tak kenal dia pasal muka Yaman serupa macam tu je. Dia kata saya kenal. Dia kata alhamdulillah aku balik tahun hari tahun lepas, dia kata. Tengok keluarga. Sekali dia tak ada, dia tak buatlah style macam 2 tahun 3 tahun sekali. Jarak dia 5 jam je. Mana tinggalkan keluarga macam tu sekali, saya kata tak boleh. Jadi dia mana pak cik tu, dia katalah dia balik dah. Alhamdulillah tengok keluarga dia. Aku tak buat macam dulu dah, dia kata. Ceritalah kelakar jugaklah. Tapi benda tu kita kata jalan. Bila orang tu nak mencapai satu benda, jalan laluan Islam tu dah ada. Itu syariat dipanggil. Jangan langgar. Ini laluan dia. Mungkin keputusan, mungkin zaman orang ni kata zaman dulu tak apa kan. Macam orang Melayu kata apa? Sain bini tinggal-tinggalkan. Tapi ada limit dia. Bukan maksud dia macam ikut-ikut akal kepala kita. So jadi konsep ini kita kata kalau ada orang tu datangkan jalan untuk dekat diri pertuhan, jalan sekian. Ada orang kata lompat-lompat. Ada orang kata baca zikir. Ada orang sekian. Dia takkan boleh betul kecuali ikut apa yang Muhammad letakkan. Itu yang syariat. Pada syariat ni jalan, laluan. Yang mana dengan laluan tadi kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaan dia. Kalau dia kata kita langgar jalan selain itu, contoh tanam diri ke nak dekat diri Tuhan, nak sampai jadi kasih Allah Ta'ala, ikut jalan lain. Contoh jalan apa? Pergi masuk dalam gua, petapa dekat Gunung Jerai. Atau tanam diri separuh dalam tanah. Ni benda ni berlaku ni kat Kedah. Bukan main-main eh. Ada orang tanam, ada separuh tu saya dengar dekat Kelantan. Dia buat apa, kubur. Replika kubur, dia kunci lah orang tu dalam tu. Kan? Sesak nafas tu lah, tapi masuk dalam tu, dia letakkan dalam tu. Kemudian nanti ni lah, orang nak rasakan apa, rasakan apa, ketakutan masuk kubur. Tak mati lagi, jangan matilah. Yang gatal sangat macam tu. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan bukan mentercerita cara dia. Syariat Muhammad ada jalan dia. Jangan kita bakar tangga atas api. Nak tahu neraka macam mana, bakar. Jangan. Tak ada dalam Islam menyeksa diri macam tu. Belajar dengan baca hadis Nabi. Belajar dengan baca Al-Quran yang menceritakan tentang kiamat. Jangan kita datangkan dengan syariat baru. Jalan baru, laluan baru. Dekat diri pada Allah Ta'ala melalui jalan Muhammad SAW sahaja. Pasal keputusan apa dia buat oleh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada apa yang terakhir sekali pada Isa, semua duduk dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi jangan cari jalan lain. Siapa-siapa dekat diri Allah Taala dengan bukan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan sampai. Dan ini ada clarification Allah Taala dalam Quran dan surah Al Imran ayat 31. Allah Taala nyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan hai Muhammad, kalau kamu semua cintakan Allah, cinta Allah, kamu nak sampai kepada Allah Taala, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Muhammad. Orang Melayu kita dapat ayat ni baca ayat pengasih. Tak tahu kenapa kan, dia baca letak nama orang tu. Lepas tu pejam mata, tepuk mental. Macam-macam benda. Mana boleh, tak boleh. Ayat tu datang untuk beritahu kita manhaj, laluan. Maksudnya kalau nakkan Allah Ta'ala cinta kita, maka nak kamu kita cinta Allah Ta'ala, buktikan dengan cara apa? Ikut Muhammad SAW. Kalau kita buat,
yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dia kalau nakkan cinta Allah Ta'ala dapat pada kita, nak diampunkan dosa-dosa kita, maka apa? Ikut Muhammad SAW. Tu manhaj dia, tu syariat, itu laluan dia. Jangan siapa-siapa reka jalan baru. Faham? Baik. Pendek sebut tapi seluruh pembincangan tadi Siratul Mustaqim. Nabi-nabi dah selain daripada mereka. Okay, diceritakan berkenaan dengan dalam Quran Karim ni adalah penceritaan berkenaan golongan diberi nikmat ke atas mereka, itu nabi-nabi dan orang lain, orang-orang soleh yang selain daripada para anbiya. Yang disebut di mana? Di dalam Siratul Ladzina An'amta 'alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat ke atas, kurniakan nikmat ke atas mereka. Mana bila kita baca dalam Quran panduan untuk kita melihat macam mana dakwah sabarnya Nuh alaihi salam. Kita kadang-kadang anak-anak kita tak sabar. Saya tengok kadang ada separuh bapak tu anak dia tak dengar cakap, dia macam lantang kau lah. Kan? Dia sampai satu peringkat tu dia jemu agaknya nak nasihat anak dia. Dia jadi macam berdendam. Dah boleh dendam. Bila anak dia saya jumpa ada orang tu, saya kata dengan dia, anak dia buat apa sekarang? Dia kata entah tak tahu, biarkan dia kerja. Dia kerja sini biar dia rasa susahnya dapat duit. Saya kata dengan dia, umur apa? Dia kata baru 18 tahun. Saya kata, baik, sambunglah belajar lagi. Apa yang benda dia minat? Suruh dia belajar lagi, sambung lagi belajar dia kalau boleh. Tak, biarlah kan. Dia tu suruh belajar, tak nak. Dia cakap yang dia macam balas dendam tu. Give up. Sedangkan kita kata, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, itu anak-beranak tau. Nabi Nuh AS, kaum dia seluruhnya. Dia dakwah 950 tahun. Ni kita kata, kita baca panduan tadi. Dia dengar tak dengar, tu lain cerita. Masalah hati manusia di tangan Allah, di tangan jari Allah Taala, Allah Taala pula balik macam dia nak. Kalau dia kata Allah Taala nak ubah, Allah Taala akan ubahkan. Berikan pada dia asbab untuk dia berubah. Tapi kita disuruh supaya apa? Sampaikan, jangan putus asa. Pasal kita tahu hari mana dia akan bertukar. Jangan kita kan adik-beradik pun menyampah, adik-beradik buat benda bukan-bukan, menyampah aku tak tengok dah. Tak boleh. Jangan, Islam tak ada macam tu. Mana kita tak disuruh untuk benda berkenaan. So laluan ini atau jalan ini, cara ni, kaedah ini, Allah Taala ceritakan melalui kisah para anbiya. Macam bila kita berdosa, minta ampun cepat-cepat pada Allah Ta'ala. Ini Adam tunjukkan. Kalau orang tanya, apa syariat Adam? Ini orang baca, syariat Adam kahwinkan anak silang-silang. Salah. Syariat Adam yang pertama, kan anak dia kan kembar-kembar kahwin. Ini faham macam tu. Dia kalau buat kahwin je. Hadis Nabi tadi buat kahwin juga. Yang ini pun buat kahwin. Sebenarnya bukan. Dalam hadis, dalam kisah Adam AS, kalau orang ditanya pada kita, apakah benda yang Adam ajar pada kita? Apakah syariat Adam? Adam AS masalah taubat. Taubat. Yang berdosa, taubat kepada Allah Ta'ala dengan segera. Dan Allah Ta'ala akan terima taubat berkenaan. Walaupun mungkin kita kata terkenalah pada kita apa? Kesan dosa kita buat, kesalahan kita menyebabkan kita terkeluar terkeluar sementara daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita kata dalam masa yang sama kita perhatikan Adam AS dia tak lari. Bila Allah Ta'ala suruh taubat, dia taubat. Allah Ta'ala ajarkan dia taubat. Berikan dia doa yang patut dia baca. Rabbana zalamna anfusana, Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia. Pasal Allah Ta'ala nak beri taubat berkenaan. So kalau manusia ni berdosa, maka yang berdosa dia putus asa, tak ada peluang dah. Mana tak ada peluang dah? Siapa kata tak ada peluang dah? Peluang banyak, besar, luas. Selagi mana tak terbit matahari daripada barat, anda mesti bertaubat. Ni kadang-kadang ada dosa dah, dia tak boleh buat apa dah. Mana tak boleh buat apa dah? Pasal Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu taubat dia. Selagi mana tak terbit matahari barat, tak sampai nyawa kita kat sini, jangan berhenti bertaubat. So itu contoh bila kita perhatikan kisah para anbiya tadi datang untuk ajarkan kita pengajaran. Macam kisah Adam AS juga dalam syurga. Bila Adam dikeluarkan dari syurga dengan satu sebab mana Allah Ta'ala halalkan untuk Adam semua benda dalam syurga. Tapi satu benda je haram. Maksudnya yang dari situ kalau kita compare balik kehidupan kita sekarang, yang halal banyak tak? Banyak. Yang haram sikit je. Yang haram tu juga nak pergi. Ataupun tak haram lah. Sebelah-sebelah yang haram tu. Sebelah yang haram tu dia nak. Kadang-kadang ada orang kita suka sangat makan dekat Chili's lah, TGI Fridays dan sebagainya. Bila kata sebab steak tu sedap, saya kata apa hal? Kan? Kenapa? Kalau dah tahu benda tu sebelah tu haram. Tapi sama ustaz, kita hold off the liquor. Ya, saya cakap dengan dia, jangan letak arak tu. Ya, saya faham. Tapi masalah sekarang ni, kalau orang tu hidang arak tu, janganlah hampiri. Gilepak kat sebelah tu, kenapa? Kan turun, kalau jatuh tak bintang dari langit, nanti kan kena kat situ, kita kena sekali tau. Ni kadang konsep kehidupan tadi tu, bila tahu benda tu yang halal banyak, makan yang halal. Biarpun nampak macam tak sedap sangat. Tak kurang sedap lah, tak crispy. Tak juicy dan sebagainya. Jangan.
Pasal itu kita kisah Adam tadi tu, Adam terpedaya dengan janji iblis. Satu benda dia kata, dia sumpah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20, dalam surah Taha ayat 120. Dalam dua ayat berkenaan Allah menyatakan berkenaan Adam alaihissalam, dia sebenarnya ditipu oleh iblis, diwaswaskan oleh iblis. Dan iblis pula kata pada dia, dia kata manahakuma rabbukuma antil kasyajarah illa an takuna malaikain. Tuhan kamu tak halang kamu daripada makan pokok berkenaan kecuali bimbang kamu jadi malaikat. Au takuna min khalidin, atau kamu jadi makhluk yang kekal. Adam alaihissalam seronok sangat jadi malaikat sebenarnya. Kena tipu. Dan waqasama lahuma. Dan iblis bersumpah pada mereka berdua, innahu laminan nasin. Dia ni sebenarnya penasihat je, advisor. Kan mana maksud dia, dari situ kisah dia diajarkan kita kisah hidup para anbiya ni supaya kita dapat pengajaran. Kisah Musa alaihissalam, kisah Isa alaihissalam, Ibrahim dengan bapa dia macam mana. Mana benda ni tadi, kisah-kisah dia tadi, orang tu an'amta alai, orang Allah Taala nikmat ke atas mereka. So laluan mereka, cara mereka, kaedah mereka, itu yang terbaik. Kalau ada siapa lari daripada jalan berkenaan, contoh macam orang tu kata, kalau ni zaman sekarang ya, saya dengar, kalau nak istighfar ni, kalau nak bagusnya baca istighfar yang dibaca oleh orang sekian atau selawat orang sekian. Kan Adam AS punya doa yang terbaik, it's the best. Mana the best lagi dari tu? Quran ajarkan. Datang kita, tapi Habib sekian kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa? Kan kadang-kadang kita ni tak fix berkenaan dengan masalah. Pasal Allah Ta'ala takkan ceritakan para anbiya, mereka untuk kita ikut. Dan kita dengar kisah para anbiya, kita lari lagi. Kenapa? Ya, faham eh? So, konsep dia, maksud dia, nabi-nabi dan selain mereka, dalam orang-orang yang nikmat kata mereka ni, orang-orang yang soleh, yang mana apa Allah Ta'ala pilih, yang orang itulah jalan yang kita pernah patuhi. Kena ikut, contohi mereka, kesabaran mereka, kan? Mana kesungguhan mereka kembali pada Allah Ta'ala. Ikut yang itu, jangan ikut yang lain. Baik. Dan yang terakhir, ini ikut Muhammad bin Jazi Al-Kalbi kata. Dia kata, kelompok kufar, pernyataan atau penjelasan tentang kelompok kufar. Dalamnya, di dalam mana? Di dalam ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ini kita dah terangkan itu dalam masalah tajuk-tajuk suratul Fatihah. Kita kata bahawa dia ada dua kumpulan. Satu manusia ni sesat sebab salah niat. Satu lagi salah faham. Maksud dia salah niat ni golongan yang dimurkai. Golongan ni apa? Yang tahu kebenaran, faham kebenaran, tapi lari dari kebenaran. Menentang pula kebenaran. Ni golongan yang dimurkai. Ataupun golongan satu lagi yang salah faham. Dia bagus, niat dia baik. Kan? Sincerity tu ada kadang-kadang, tetapi apa? Datang benda tu disalah faham. Kalau contoh macam yang dimurkai tadi, Yahudi lah. Mana golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim. Atau golongan yang macam mereka yang lain-lain. Yang kata contoh macam Nuh AS berdepan kaum dia. Kaum dia kalah hujah. Hujah kalah dah. Kaum dia kata apa? Dia kata, qalu ya Nuh qad jadaltana, ada surah Hud. Dia kata, wahai Nuh, kau dah jidal kami. Dan kau dah hujah kami. Fa akthar tajidalana. Banyak sangat dah kau jidal kami, kau hujah kami. Fa tina bima ta'ulina, kami tak nak dengar dah. Datangkanlah benda kau janji pada kami. Mana dia datang, dia konsep dia tahu dah dia tak boleh menang dengan Nuh AS. Maka dia ini macam tu. Ataupun kisah macam mana berlaku pada apa? Fir'aun. Dimurkai Allah Ta'ala sebab apa? Bukan setakat masalah tu, dia nampak kebenaran. Dia ajak Musa lawan. Lepas Musa tunjukkan dia tongkat dan apa tongkat apa, Musa jadi ular dan tangan keluar bercahaya, dia ajak Musa lawan. Dan Musa pilih hari di mana perhimpunan orang ramai ada. Dan bila Musa AS punya tongkat bertukar menjadi ular dan telan semua tali dan tongkat yang disihir oleh ahli sihir Fir'aun, ahli sihir Fir'aun jatuh sujud dan mengatakan, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Tuhan yang mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Fir'aun kata apa? Apa first ayat dia keluar mulut dia? Dia kata apa? Qala hal amantum lahu qabla an adzana lakum. Adakah kamu semua beriman kepada dia sebelum aku izinkan? Mana masalah timbul pada dia, masalah apa? Sombong je. Mana dia tahu dia tak boleh lawan dah. Dia tahu dia kalah. Sedangkan dia dahulu nak cuba bunuh Musa AS pun kerana ahli sihir. Ahli sihir dia kata apa? Akan lahir seorang budak di Bani Israel yang akan jatuh kerajaan dia. Tapi kerana ahli sihir yang sama, kumpulan ahli sihir yang sama yang dipercayai oleh dia, yang digunakan untuk lawan Musa, sujud dan juga menunjukkan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan asalnya ahli sihir tadi, pagi tadi, ketika sebelum jumpa, dia kata, apa kami akan dapat kalau kami menang?
Betul apa apa apa, apa hal, hal apa adakah ada untuk kami sebarang satu benda kalau kami menang? Betul Firaun kata innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi orang paling hampir dengan aku. Maksudnya golongan ahli sihir tu adalah golongan materialistik. Materialistik nakkan apa-apa hadiah dapat. So Firaun dah janjikan dapat hadiah. Tapi lepas dia nampak mukjizat Musa AS, diorang tak kisah dah dengan apa? Dengan janji berkenaan. Bahkan bila harta Firaun, Firaun ugut mereka nak bunuh dan sebagainya, dia kata buat apa kau nak buat. Itu pembuktian yang kita kata nampak depan mata dia, dia tahu dia benda tak boleh buat, tapi dia apa? Lawan juga. Macam juga kisah kaum Ibrahim AS. Kan Ibrahim AS hujah kaum dia dengan cara apa? Kan dia pecahkan semua patung-patung tu, dan kemudian kaum dia kata, hal anta fa'alta hadha bi alihatina, adakah kau buat benda ni kepada Tuhan kami? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kau buat pada Tuhan-Tuhan kami benda ni ke? Lepas tu Ibrahim kata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, maka yang buat benda tu ni yang besar ni. Fas'alhum, tanyalah mereka, in kanu yantiqun, kalau mereka boleh cakap. Diam semua kaum dia ketika tu. Diam semua, tak semua tak cakap apa. Ada pun ketika mana dihujah oleh raja, raja yang memerintah dia pun hujah. Bila bila dia kata pada Musa, dia kata pada Ibrahim alaihissalam, dia kata apa, siapa Tuhan kau? Ibrahim kata, Rabbiyalladhi yuhyi wa yumit, Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Lepas tu dia buat lawak dengan depan Ibrahim, dia ambil dua orang, dia bunuh seorang, dia biar seorang hidup. Qala ana uhyi wa umit, aku pun hidupkan matikan. Lepas tu Ibrahim pun lawan. Ibrahim kata, qala fa innallaha yati bisyamsi minal masyriqi, Allah Taala datangkan matahari pada timur. Fa'ti biha minal maghrib, kalau kau Tuhan, datangkan matahari dari barat. Fabudhita alladhi kafar, terdiam semua orang kafir. Maksudnya setiap mereka ni hujah dah habis. So dimurkai, bukan setakat ni, dimurkai. Kalau golongan sesat pula, golongan yang kadang-kadang tu nak betul tapi terlari juga. Niat tu bagus, macam orang Kristian lah. Mana kau tujuan, macam kita kata dari segi masalah apa, masalah apa apa, peace loving creature lah. Kalau kita dengan alam kita sekarang ni yang mengaku kata ni orang Kristian, tapi sering salah faham. Masalah bila kata son of God, kan actually benda tu dalam Quran, dalam Bible sendiri digunakan berulang-ulang kali. Bukan hanya pada Isa AS, digunakan kepada Adam, digunakan pada Ibrahim. Tapi dia tak sembah pun Adam. Kalau nak kata Isa AS tak ada bapa, kan? Bapa ada dari Tuhan. Adam tak ada mak, tak ada bapa, lagi hebat. Tapi tak sembah pula Adam. Ni masalah dia ada konflik. Diorang ni nak kebaikan tapi apa? Sesat jalan. So, dalin. So, kumpulan ini diterang pada kita. Kalau apa saja perangai macam tu, itulah dia kata sesat. Yang dia kata salah faham. Satu lagi yang awal tadi apa? Salah niat. Bad intention. Itu kita kata kumpulan yang kita kata dimurkai Allah Ta'ala, yang diletakkan Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka ni ikut zaman kita yang terdekat. Dapat mukjizat, tahu Musa, utusan Allah Ta'ala. Tapi bila Musa arahkan, tapi tak nak ikut. Lawan eh? Faham eh? Baik. Baik. Ini pengarang buku kita kata, jika beliau tambahkan, ini dikatakan oleh apa? Oleh pengarang buku kita. Dia kata, jika beliau, itu Muhammad bin Jazi Al-Kalbi, tambahkan perkara yang ketujuh atau paksi ketujuh itu apa? Jalan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala dengan apa? Tunjuklah kami. Maksudnya, tunjuklah kami. Mana kita dah dapat jalan, minta tetap di atas jalan berkenaan. Cara pengabdian diri kita Allah Ta'ala, kita minta Allah tetapkan kita dengan minta sentiasa. Jadi, tunjukkanlah kami. Kalau diletakkan satu lagi poin, itu poin ini, nescaya akan sempurnalah paksi-paksi yang tujuh yang kita bincangkan hari itu dalam tajuk-tajuk Al-Fatihah. Ini maksud dia ulama apa yang ulum Quran ini pun dapat fahaman yang sama berdasar kepada perbuatan Ibnu Mas'ud tadi. Mana dia tak tulis Fatihah di dalam mushaf dia sebab dia rasa kalau kena tulis, dia kena tulis surah Fatihah pada setiap awal setiap surah. Sebab apa? Sebab dia merasakan Fatihah ini adalah ringkasan, apa datang lepas Fatihah adalah apa? Penjelasan bagi Fatihah. Faham? Nescaya akan sempurnalah paksi-paksi tujuh dan pasti akan melemparkan cahaya terhadap rahsia penamaan dengan Sabu'ul Mathani. Ini di sini datang rahsia, apa penjelasan kenapa Al-Fatihah dinamakan Sabu'ul Mathani, tujuh yang berulang. Sebab apa? Sebab apa yang disebut dalam Fatihah diulang balik dalam surah yang lain. Dari segi masalah apa? Pengertian. Kita kadang ingatkan Fatihah ni diulang baca aja. Tak. Pengertian dia. Apa pengertian yang ada dalam surah Al-Fatihah diulang balik dalam surah-surah yang lain. Maka bila kita baca kan, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Buka surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala pun seolah macam kata apa? Zalikal kitab. Ni, itulah kitab. La raiba fi hudal lil muttaqin. Kamu minta petunjuk pada aku? Ha, ni petunjuk dia. Mana Allah Ta'ala berikan direct. Lepas surah berikutnya, Allah Ta'ala terus beritahu. Ini petunjuk dia apa? Kitab berkenaan. Lepas Allah Ta'ala terangkan, orang beriman. Siapa? Itulah orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka.
Al-muttaqin siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah orang yang diberi nikmat ke atas mereka. Mana itu yang kita katakan? Maksudnya bila kita baca surah Fatihah, kita baca surah berikutnya sedang menjelaskan apa yang disebut dalam surah Fatihah sebagai ringkasan dia. Mana maksudnya bukannya kisah Fatihah tadi hanya dalam ulangan baca, tapi juga ulangan apa? Pengertian. Berulang-ulang dalam Al-Quran Karim. Bila kita baca tentang Bani Israel dalam Al-Quran dan surah Fatihah, surah Al-Baqarah contohnya, kita sedang baca tentang Al-Maghdubi Alayhim. Bila kita baca berkenaan dengan apa para anbiya atau orang-orang salih dalam Quran Karim, kita sedang baca berkenaan dengan Alladzina an'amta alaihim. So actually konsep tu takkan berhenti. Maksudnya sentiasa kita kembali pada surah Fatihah tu macam diulang-ulang dalam Al-Quran Karim, pengertian dia. Dan juga Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung. Walaupun dia 7 ayat tapi digelar dia sebagai Quran yang agung, sedangkan dia bukan seluruh Quran, tapi pengertian dia adalah seluruh Al-Quran. Jelas? Jelas? Ada soalan? Ada? Tepulah. Ustaz nanti umumkan lepas habis kelas kuliah khas. Okay. Kuliah khas oleh Ustaz Hashimi. Tajuk dia kupasan buku Nikmat Kehidupan. Enjoy your life. Nikmati kehidupan anda. Enjoy your life. Okay. Well, dia, actually buku ni bagus. Buku ni ada dalam terjemahan bahasa Inggeris dia. Dijual di Dr. Corner. Dekat Mekah pun jual dalam 60 rial. Dia buku dikarang oleh Dr. Muhammad Al-Arifi pada pukul 11:30 sekejap lagi. Jadi kita kata kita ada kelas, kelas khas. Dan kelas ni insya-Allah kalau dengan insya-Allah kita cuba untuk jadikan dia sebagai kelas bulanan. Bulanan minggu ketiga setiap bulan. Ini minggu apa ni? Minggu ketiga. Ha, minggu ketiga setiap bulan. Minggu ni ketigalah. Okey. Jadi buku ni bagus. Nak baca saja bagus. Beli baca sendiri pun bagus, tapi bila ada orang terangkan lagi elok. Ha, kadang-kadang kita salah faham pula. Baca tanpa guru salah lagi kan. Walaupun buku tadi intention dia bukan untuk kelas pengajian, tapi macam buku ni, macam apa sahabat kita kat sini seorang tu khatam 2 kali buku ni. Mana buku tu bagus. Jadi kalau sesiapa yang boleh hadir, dapat luangkan waktu, datanglah hadir kelas berkenaan. Jangan apa ni, apa buat benda lain. Kalau boleh lah, kalau tak boleh juga ada hal lain, guna kahwin dan sebagainya, pergilah tak ada masalah. Dia kalau kata boleh datang, tak ada kalau selain daripada apa window shopping, duduk kelas dulu, tak apa. Baik, ada soalan? Tafsir menurut Al-Quran Al-Fatihah ni kalau saya baca ni kan jadi panjang lagi. Tak boleh berhenti lah. Baca? Boleh? Kena tepu? Ada setengah jam lagi? Tak tepu. Tak tepu ke? Tepu dah? Tak tepu ke? Okay, baik. Ketujuh. Tafsir menyeluruh bagi surat Al-Fatihah. Tafsir menyeluruh. Ijmali. Maksudnya kesimpulan keseluruhan Al-Fatihah ni apa dia? Ha, ni apa bila kita baca Fatihah ni, apa surah Fatihah tu nak ceritakan? Surah Al-Hamd, itu surah Al-Fatihah ni adalah surah paling afdal dalam Al-Quran. Surah paling afdal dalam Al-Quran. Ia merangkumi adab-adab. Kita dapat lihatlah di awal surah Fatihah tu ada adab. Kita macam ni, kita bila kita lihat dalam apa hadis yang datang berkenaan dengan Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala kata, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan solat di antara aku dengan hamba-ku 2 bahagian. Idza qala al-'abd, bila berkata seorang hamba itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka Allah Ta'ala kata apa? Hamidani 'abdi, hamba aku puji aku. Lepas tu bila kita kata rabbil apa alhamdulillah rabbil alamin, kemudian apa kita kata ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala kata apa? Asna 'alayya 'abdi, hamba aku sanjung aku. Bila kita kata maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah Ta'ala pun jawab fawwada ilayya 'abdi, mana hamba aku serah diri kepadaku. Betul dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya di kau kami sembah, hanya di kau kami minta pertolongan. Allah Ta'ala kata apa? Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hamba ku. Mana maksudnya ni adab hikmah. Macam cara kita kata bila kita nak minta kepada Allah Ta'ala, macam saya terangkan awal tadi, kena kita apa? Puji Allah, sanjung Allah, tapi kena juga ada apa? Penyerahan. Kena serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nak menunjukkan kita ni tidak ada upaya, keupayaan dan sebagainya, hanya dengan Allah Ta'ala saja. Maksudnya menzahirkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Dan juga bimbingan. Nak bimbingan maksudnya apa? Di akhir surah Fatihah tadi kita dapat lihat Allah Ta'ala bimbing kita, minta jalan. Semua orang ada jalan, laluan, tapi minta jalan terbaik itu jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Bukannya jalan yang kita anggarkan dengan akal kita. Syariat mana? Syariat orang-orang berkenaan. Jalan lurus, jalan golongan tersebut. Bukan jalan orang-orang yang tersesat atau jalan orang yang dimurkai. Jadi, dan dengan habis-habis kesyumulan. Mana syumul? Meliputi segala-galanya, umum, teliti, hebat dan juga cantik.
Itu yang ada dalam surah Fatihah. Dalamnya ada kepakaran dan pembukaan. Kita dapat lihat surah Fatihah ini, dia ada bentuk pembukaan dia cantik, hebat. Elok puji kepada pencipta alam dan juga pentadbir urusannya. Mana cara puji yang terbaik, tak ada puji yang terbaik seperti Allah Ta'ala puji diri sendiri. Itu cara terbaik. Kalau kita nak puji Allah Ta'ala macam mana pun, dan pujian Allah Ta'ala itu pada diri sendiri, itu yang terbaik. So Allah Ta'ala tunjuk dalam surah Fatihah, simple, ringkas, kan? Ringkas, mudah, dan juga bagi manusia tak nak berdoa, kalau dilafazkan itu saja memadai. Yang menciptakan dan beri rezeki, dia Tuhan yang menciptakan beri rezeki. Dia memperhalus dengan keumuman rahmatnya dan keluasan kelebihannya. Kepadanya pengakhiran sekalian makhluk. Mari kita lihat itu di apa di akhir nanti kita semua kembali kepada Allah Taala, pembalasan akan diterima bagi perhitungan segala sebagai balasan yang setimpal. Dalam surah ini mengajarkan sekalian hamba agar menghadap kepada pencipta mereka dengan menguka wasilah-wasilah yang disyariatkan oleh Tuhan mereka. Mereka diajarkan kita supaya apa kembali kepada Allah Taala dengan jalan yang diberikan. Diberikan kita syariat, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu syariat. Yang mana itulah cara kita menghadapkan diri kepada Allah Taala, eh? Serta agar kita dekatkan diri kepadanya dengan niat yang ikhlas bagi menetapkan mereka itu manusia ni di atas syariat-syariat Islam dan berpegang dengan simpulan yang teguh dan tali Allah Ta'ala yang kukuh. Yang berpegang dengan tali kukuh tadi siapa? Golongan yang diberi nikmat ke atas mereka. Itu jalan para anbiya. Mana masa para anbiya buat dahulu, kita pun buat juga. Yang mana satu hujungnya dari Allah Ta'ala dan satu hujung lagi sampaikan kita kepada nikmat. Mana kita sampai kepada Allah Ta'ala dan kita akan sampai kepada nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga diminta dalam surah Fatihah ni didapati ada pengertian itu agar jauhkan manusia ni daripada tergelincir dan kepercayaan yang terpesong dan kepercayaan dan terpesong dalam kepribadian. Jangan salah kepercayaan, jangan terpesong kepribadian. Sebagaimana keadaan agama yang tahu kebenaran lalu menjauhinya. Itu golongan maghdubi alaihim, tahu kebenaran tapi jauhi dan sengaja berdegil sejak awal. Lalu mereka layak mendapat kemurkaan Allah dan kemarahannya. Dan juga kita diminta jauh daripada agama-agama yang terselebing dari kebenaran lalu tersesat dan jalan petunjuk. Dan lalu mereka tersesat lembah, mereka merayau tidak tentu arah. Ini keadaan manusia yang tak tahu jalan. Maka kita minta jangan jadi golongan ni, jangan jadi golongan yang satu lagi. Tahu kebenaran tinggalkan ataupun tahu tak tahu kebenaran yang mana satu. Sesungguhnya makna-makna yang dirangkumi oleh surah Al-Fatihah yang terdiri daripada pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepadanya dalam berdoa adalah lambang pengabdian yang seseorang yang beriman itu, yang seseorang beriman mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan cara tadi. Dan kita, itu lambang dia, menyanjung Allah Ta'ala dan juga menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, kembali kepada dia. Lalu hatinya, itu hati orang beriman tadi, akan berpaut dengan Tuhannya, Tuhan sekalian alam, dan dia akan menghisap dirinya pada perhentian-perhentian yang dia akan beri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi merasai keagungan penguasaan hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Boleh dirasakan. Pasal itu maksud saya kata tadi awal, bila kita baca Fatihah tadi, kita kena ingat kita bukan hanya sanjung Allah Ta'ala, tapi kita sedang menghadap berhadapan dengan siapa? Penguasa hari pembalasan, Maliki Yawmiddin. Mana erti kata lain, bila kita rasa benda tu ada, lalu kita akan mula apa? Lalu dia akan mula menilai pada apa yang dipersembahkan di antara dua solat, subuh, zuhur, in between, apa anda buat. Pasal bila kita datang, kita baca Fatihah tadi, kita sedang berhadapan dengan pemilik atau penguasa hari pembalasan. Apa kita kedepankan? Apa kita persembahkan seharian kita? So kalau dia kata orang tu bila baca Fatihah, dia sedar pengertian tadi, bukannya sekat puji Allah sanya Allah, dia tahu bahawa apa? Dia tak ada tempat lari melainkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia akan, bila solat tu, dia akan tahu apa benda dia buat tadi, dia akan cepat-cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, dan dia apa? Dia kata supaya dia mengetahui pada, dia kata dari kata-kata atau perbuatan, supaya dia mengetahui pada cepet timbangan manakah ia diletakkan. Mana amal yang dibuat tadi antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isyak, di belah mana dia jadi dia? Lafaz mulut kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, langkah kaki kita, pegangan tangan kita, di mana duduk dia? Air dia pahala atau dosa? Di cepet manakah diletakkan perkara-perkara tadi? Agar dia mengetahui, supaya manusia itu faham dengan keadaan tadi, tiada penempatan. Kita dah baca berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, tiada penempatan, tak ditempatkan dan juga tiada kejayaan, tak ada taufik dan tak ada kejayaan melainkan siapa-siapa yang ditempatkan, diaturkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dibawa ubun-ubunnya kepada kebaikan dan juga ketaatan serta ditetapkan dia kepadanya. Jadi dia bawa ke situ dan Allah tetapkan dia ke situ, jadikan dia tidak lari daripada kebenaran. Juga dia faham juga bahawa sesiapa yang menyusuri jalan kesalahan mengikuti hawa nafsunya,
dan terheret di belakang ahli kesesatan, maka pengakhirannya adalah kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan azabnya. Oleh itu, hendaklah seseorang yang beriman mendapatkan perasaan. Bila kita solat, sepatutnya kita ada rasa macam tu. Bila kita baca, kan, bila kita faham pengertian yang hadis Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, aku bahagikan solat di antara aku dengan hambaku, dua bahagian. Kita faham pengertian tu dah madai dah sebenarnya. Tapi lah, kita kadang lalai kan? Lalai, lupa, leka. Kena ingatkan balik lah. Itu sebab kenapa dalam solat dalam Fatihah tadi, kita kata kena faham bahawa bila kita baca ini, Allah Ta'ala jawab. Itu kadang-kadang ada sebagian, saya dengar ada sebagian ustaz, tak suka style baca apa? Sambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malikam yadini. Dia baca straight tu, dia kata jangan baca macam tu. Mana kita baca satu, tertil. Di mana wakaf Nabi, kita wakaf di situ. Di situ kita kata, dia tu ada kita kata, ada dialog kita dengan Allah SWT. Yang di situ penzahiran bahawa kita ni memang hamba Allah, dan memang kita nak mengabdikan diri kita kepada dia. Dan kalau boleh, semua apa kita persembahkan di antara dua solat tadi, memang hanya kerana dia. Oh, kita kata, mana ada pembaharuan apa? Ikrar kita bahawa dia adalah pencipta kita, dan pembaharuan permintaan kita supaya dibantu kita kepada jalan yang betul. Ini pembaharuan setiap waktu. Kerana manusia tak tahu apa dia akan jadi. Kerana kita tak tahu takdir kita, Allah tak letak ke mana. Kalau kita tak berdoa banyak, kita bimbang nanti, benda tu di akhir nanti kita akan dikalihkan kita daripada jalan kebenaran. Sebab kenapa kita minta sentiasa berterusan, walaupun kita dapat hidayah, datang dah belajar Quran, hadis dan sebagainya, still kita kena minta juga jalan yang betul kepada Allah Ta'ala, supaya jangan sampai kita tersesat. Kalau kita kadang-kadang kita tak tetap di atas jalan yang sama. Dikata tadi, oleh itu hendaklah seorang yang beriman mendapatkan perasaan dan penghadapan ini, mana cara ni, rasa ni, dan juga penghadapan ni, rasa dia menghadap Allah Ta'ala ni, dalam diri dia ketika dia berdiri di hadapan Tuhannya, dalam solatnya dan doanya. Nak dirasakan perkara tersebut. Mana kalau dari segi masalah sanjung Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, penyerahan diri Allah Ta'ala, dia tahu dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala, dia tahu bahawa untuk dapat kebaikan hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bantu dia, dan segala apa dia buat seharian adalah untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan jalan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala atur dia adalah jalan orang yang diberi nikmat, bukan mengikut jalan orang yang sesat. Dia nak kerana ada rasa berkenaan. Dan dia kata, dan naklah dia mengatakan setelah pembacaan surah yang agung ini, yang agung lagi menghimpunkan ini, hendaklah dikatakan apa? Amin. Sebutlah amin, iaitu makbulkanlah wahai Tuhan kami terhadap doa kami. Yang itu yang Allah Ta'ala kata pada dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala kata bila kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjuklah kami jalan lurus, jalan orang berkurni nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang murkai, bukan jalan orang yang sesat. Allah Ta'ala akan kata, hadza li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Memang Allah Ta'ala janjikan untuk kita diberikan tersebut. Dan actually itulah benda besar yang diberikan dalam surah Fatihah ni, minta hidayah Allah Ta'ala. Kalau nanti akhir Baqarah nanti, kita akan bincangkan berkenaan dengan minta ampun, minta ampun keampunan Allah Ta'ala. Dan ini minta hidayah. Akhir Baqarah minta ampun. Dua benda berkenaan dalam hadis Sahih Muslim datang, di mana apa malaikat datang jumpa Rasulullah SAW dan menyatakan, wahai Muhammad, abshir, bergembiralah, binurain, dengan dua cahaya. Uti tahuma, diberikan kau dua cahaya tadi, tak diberi kepada Nabi-Nabi sebelum kau. Fatihatul Kitab dan juga penutup surah Baqarah. Dua-dua dekat situ ada pengertian doa. Satu, Al-Fatihah itu minta hidayah Allah Ta'ala, dipandu kita pada jalan yang betul. Yang kedua, akhir surah Fatihah, surah Baqarah, yang dalamnya ada berkenaan dengan tajuk minta ampun Allah Ta'ala. Kan kita Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana, itu adalah minta ampun. Yang malaikat tu kata, tidak kamu baca satu huruf pun daripadanya kecuali kamu akan diberikan apa yang kamu minta. So kita minta benda berkenaan, itu benda paling besar. Okey, jelas? Ada soalan? Tak ada eh? Baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita akan masuk berkenaan dengan yang ke-8 eh. Dan habis yang ke-8 nanti kita akan masuk kepada suratul Baqarah insyaAllah. Dalam buku tu ada semua kan? Al-Baqarah ada sekali kan? Mukadimah. Okay. Jadi ni, dalam nota saya asing. Jadi insyaAllah kita akan bincang kemudian. Yang ke-8 ni petunjuk, hikmah dan juga adab yang ada dalam suratul Fatihah. Apa yang kita dapat pengajaran daripada surah Fatihah dari segi bentuk, petunjuk, panduan-panduan yang ada, hikmah-hikmah yang ada dalamnya, dan juga adab yang ada dalam suratul Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa salam wa alhamdulillah wa alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.